Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar semua? Sekejap setting sikit. Alright, so boleh dengar tak suara saya? Boleh dengar eh? Alright, okay, baik. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke dalam program Sembang Nutrisi. Jadi seperti biasa, hari Khamis, malam Jumaat, di mana hari ini kita akan bawakan khas untuk anda semua tentang satu topik yang saya katakan hari ini ramai orang yang sebetulnya nak tahu sangat kenapa perkara ini berlaku dan kenapa benda ini boleh terjadi, iaitu apa? Tentang COVID. Kenapa COVID suka kepada paru-paru. Jadi hari ini topik yang sangat-sangat menarik untuk anda semua. Dan hari ini saya bersama-sama dengan Scientific Advisor Maxima, tak lain dan tak bukan, iaitu Dr. Zainal. Jadi sebelum kita memanggil Dr. Zainal, saya nak say hi dahululah kepada mereka yang sedang menonton kita punya live program ni. Kita nak say hi kepada Muni, Silim, Kaniza, Zulkifli, Sarina, Muhammad Jaafar, CDA Amna, Yati, Nur Hayati, Mas Tahir, apa khabar? Mas Sidin, apa khabar? Rosnaliza, Afif Solution, Muhammad Asri, Sarina Shatar, Norlan, Halimah Yunus, kita ada Mat Zain Ali, apa khabar? Kita ada siapa lagi ni? Johanna Jamaluddin, Rosnaliza Razali. Okey, jadi sebelum kita mulakan program kita ni, apa kata kalau boleh anda sharekan link ni kepada kenalan-kenalan kita. Alright, di mana senang je nak share link ni, tak susah. Dekat dalam Facebook tu anda boleh tengok dekat ruangan share tu, anda klik dan anda copy link. Alright, bila anda dapat je copy link tu, anda boleh share dekat WhatsApp, anda boleh share dekat Telegram, anda boleh share dekat even dekat Facebook pun anda boleh share. Supaya apa? Bila kawan kita klik saja link tersebut, maka keluarlah apa yang kita sedang bincangkan pada malam ini. Alright, so kita tak nak buang masa lagi. Sekarang baru ada 29 orang. Come on. Kita nak mulakan program kita ni, kalau cukup 30 kita start. Okay, baru 29. Siti Norania, apa khabar? Okay, jadi sekarang ni kita nak tengok, alhamdulillah pengguna AFX Tera. Terima kasih Mas Tahir. Alright. Okay, Suya Cik Awang, apa khabar? Alright, so kita tak nak buang masa lagi. Okay, kita terus menjemput Scientific Advisor Maxima, iaitu Dr. Zainal. Assalamualaikum, Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Dr.? Alhamdulillah, sihat. Eddie, sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Wah, dengar sibuk sekarang. Oi, sibuk. Kerana pada dalam masa tidak lama lagi, sesuatu yang dinanti-nanti selama 3 tahun akan berjumpa dengan anda semula. Dan semestinya, insyaAllah, gegaran akan kembali terasa, Doktor. Alhamdulillah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Akan berlakunya gegaran tsunami yang luar biasa kali ini, yang saya rasakan ramai yang sedang ternanti-nanti produk keramat kita, insyaAllah tidak lama lagi akan berada di pasaran. Alhamdulillah. Itu satu hadiah, di mana kita sekarang ini sedang menuju ke hujung ambang akhir-akhir PKP, yang kemudian tu bakal masyarakat kita bakal berhadapan dengan immunity of 80%. So ini merupakan satu berita yang sangat bagus. Alhamdulillah. Yes. Yeah. Actually is a good timing, Doktor. Good timing. Yes. Dia keluar tu waktu immunity pun dah orang cakap tu kita dah capai immunity kelompok. Alright. Yep. At the same time, bila dah capai, dah ada kelonggaran untuk kita nak keluar rumah, nak pergi berjumpa dengan orang, nak pergi dine in, nak pergi makan kat kedai makan. Is a good timing. Is a good timing. Memang best lah. Kalau kita keluar awal-awal PKP, macam mana tu? Ya. Labuk lah. Nak gerak tak boleh kan? So insyaAllah kata, ini semua doa daripada semua orang. Saya percaya ini adalah doa daripada semua orang. Doa yang diangkat oleh Allah SWT.
untuk kita mendapat semula kita punya produk keramat kita hari ini. Alhamdulillah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Amin. Dan pastinya everybody can try. Yes, dan saya percaya momentum baru, okay, selepas ini dengan impact yang apa yang saya nak katakan hari ini. Dulu masih lagi tak ramai, masa tahun 2016, 2014, 2015 masih lagi tidak ada, tak ramai, tak banyak lagi kesedaran tentang penjagaan kesihatan. Yes. Right? Itu pun sale kita dah macam mana, doktor? Permintaan yeah. produk kita macam mana pula? Dan sekarang ni pula, okay, sekarang ni pula dengan kita punya customer yang senanti-nanti yang sedia ada ni, dicampurkan pula dengan orang-orang baru yang baru nak bermula untuk nak menjaga ataupun nak mencari produk kesihatan. Yes. Ini akan menjadi satu luar biasa, impact yang luar biasa. Yep, yep. Blessing in disguise. Yes. Yes. Okay, doktor. So topik kita pada malam ni adalah tentang kenapa COVID suka sangat dengan paru-paru. Kenapa dia tak suka kat buah pinggang? Kenapa dia tak suka dekat mata? Kenapa dia tak suka dekat gigi? Kenapa dia tak suka tak suka dekat bibir? Ya, ya, ya. Jadi kenapa paru-paru? Saya rasa doktor ada jawapan dia dan saya pencerahan dia. Jadi hari ini kita sama-sama mendengar sendiri daripada doktor tentang kenapa hari ini COVID suka sangat pada paru. So silakan doktor. Baik, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Eddie dan juga tim dan rakan-rakan yang merealisasikan program kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lam tana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Seperti biasa, mari kita mengucapkan syukur kehadiratillah atas izin dan limpah kurnianya yang dapat yang mengizinkan dan dapat kita bersama-sama pada malam ini dalam satu sesi ringkas dan khas yang didatangkan oleh Maxima Nutrition. Dan apa yang nak kita lakukan pada malam ini adalah merupakan satu just satu perkongsian. Bukanlah saya nak mengajar sangat pun, tetapi adalah sebagai satu perkongsian. Yang mana kita daripada Maxima Nutrition merupakan sebuah syarikat yang mengeluarkan dan mengedarkan produk-produk dietary supplement yang sangat-sangat luar biasa dan begitu tinggi. Dan mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini ditulis sebagai amal baik di dalam buku amal kita, insyaAllah. Dan juga saya doakan rakan-rakan dan juga penonton-penonton di luar sana sentiasa dirahmati Allah dan dipanjangkan usia, disihatkan tubuh badan dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah dielakkan daripada menjadi mangsa kepada COVID-19 yang semakin mengganas. Tapi walau apa pun, alhamdulillah, kerana kalau kita lihat dalam negara kita, keadaan semakin berubah. Walaupun kes-kes baru meningkat dengan angka 5 angka dan sebagainya, tetapi itu datangnya daripada insan-insan yang masih belum divaksinasi. Pertama, dan yang keduanya, tak perlu risau, setakat ini KKM telah mengesahkan kebanyakan mereka adalah terdiri daripada kategori 1 dan kategori 2. Dan manakala kategori 3, 4 dan 5 yang itu agak kurang. Ya. Yeah. Dan of course jumlah kematian yang kita lihat memang semakin ramai kerana ini berlaku kan, tak dapat dielakkan because komplikasi akan terjadi kepada pesakit-pesakit yang menerima COVID yang ada comorbidity, ya. Comorbidity. Yang ini mereka ada penyakit yang memang mereka tanggung dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang berusia ataupun yang memang mempunyai komplikasi penyakit-penyakit yang mereka ada dan ditambah pula dengan kehadiran COVID-19. Baik. Jadi itu merupakan sedikit sebanyak mukadimah saya pada malam ini dan juga saya ingin mengingatkan bahawa pada 12 November akan datang, pada 12 November nanti kita juga akan menyambut World Pneumonia Day, hari pneumonia sedunia.
Jadi mungkin di situ nanti akan ada banyak lagi perbincangan-perbincangan berkaitan dengan topik yang juga kita yang kita nak kita bincangkan pada malam ini berkaitan dengan COVID suka paru-paru. Ini topik yang sangat kelakar, because yang kita lihat dia suka pada paru-paru kan. Banyak yang bila kita dengar COVID, komplikasi dia paru-paru. Tak ada pula dia COVID, komplikasi dia mata ke, telinga ke, rambut ke, tekak ke, apa-apa ni. Apa ni, tulang ke, punggung ke, perut ke kan. Ketiak ke. Tak ada kan. Tu, ya lah COVID ni. Dia pandai. Dia pilih-pilih pula kan. Kita apa. So, bersempena dengan 12 November World Pneumonia Day, ingin saya juga mengingatkan bahawa ada satu kajian yang dikeluarkan oleh WHO yang mana saya baru saja jumpa. Dia mungkin tajuknya pada tahun ini adalah tagline dia adalah Let's Increase Access to Medical Oxygen. Jadi maknanya orang hari ini memerlukan oksigen. Ramai sangat yang dah terpengaruh dengan COVID. Itu kerana serangan baru-baru ni. Kerana yang baru-baru ni kan kita bincang tentang long COVID kan, yang mana pesakit-pesakit yang telah pun dikatakan disahkan bebas daripada COVID tetapi masih mempunyai gejala-gejala seperti sukar bernafas, you know, dan gangguan pernafasan dan sebagainya. Itu merupakan satu kerosakan yang boleh dikatakan sebagai permanent, yang memang mengambil masa ataupun mengambil sedikit masa untuk diubah suai. Ya. Jadi sebab itu pada World Pneumonia Day, Let's Increase Access to Medical Oxygen. Baik, dalam kajian itu saya dapati ada ayat yang saya sangat apa itu I pick up, you know. So dalam kajian tu dia kata all low and middle income countries, sebenarnya kita hari ini sama ada negara yang berpendapatan rendah ataupun berpendapatan sederhana, kita senang cerita the whole world. So dia orang buat anggaran kajian berapa banyak oksigen yang sehari ini diperlukan. Sebelum ini orang tak kisahlah. Ada oksigen ke, tak ada oksigen ke, BMP lah, tak kira apa. Kan betul tak? Tak ada orang yang nak kira oksigen lah. Tak ada orang yang nak simpan pas oximeter kat rumah nak measure. Nampak tak? Sebelum-sebelum ni orang tak ambil tahu pun tentang oksigen. Orang tak ambil tahu pun tentang paru-paru. Ada ke tak ada paru-paru. yang dia tahu hari-hari dia sedut nafas, dia hidup. Dia sedut nafas, dia hidup. Itu je. Tapi hari ini kita berhadapan dengan gejala di mana manusia diingatkan, diajar oleh COVID. Hang kena jaga paru-paru hang. Kalau hang tak jaga, aku mai duduk kat situ, hang habis. Itu dia. Kan? So dalam kajian tu, anggaran yang dibuat setiap hari ya. Yang mana kita memerlukan lebih kurang 15.8 juta kubik meter oksigen. 15.8 juta kubik meter oksigen. Ya, yeah. Okey. Maknanya kalau kita kirakan keluasan, kira sendirilah keluasan besar mana yang dikatakan 15.8 juta kubik meter tu. Besar tak besar. Jadi isi oksigen hari ini satu sedunia hari-hari perlu ada, nak tak nak, cukup tak cukup, perlu ada. Sebab tu di sini sikit saya mau ingatkan bahawa dunia patut berterima kasih. Ini yang dia cerita ni bukan apa, dia perlukan oksigen daripada medical oksigen. Medical oksigen datang daripada mana? Daripada tangki-tangki oksigen tu. Meaning to say that you have to buy that oksigen. Bila kita dah sakit, bila paru-paru kita terganggu, bila percentage dia turun ke tahap bawah daripada 92%, ya, yeah, itu merupakan satu saat di mana orang-orang ni perlukan bantuan oksigen and you have to buy the oksigen. Jadi penting tak pentingnya paru-paru dan oksigen adalah bergantung kepada berapa macam mana kita menjaga kesihatan kita. Sebab itu dalam Maxima Nutrition, kita sangat-sangat berbangga, kita sangat-sangat happy dan kita sangat-sangat alhamdulillah bersyukur kerana kita mempunyai satu dietary supplement yang dibangunkan bukan daripada tumbuhan yang kita tanam tetapi didatangkan khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang sangat-sangat natural sebagai tumbuhan yang nama dia AFA, yang dalam kumpulan cyanobacteria, dalam kumpulan microalgae, yang mana mereka ini penyumbang semenjak daripada jutaan tahun yang lalu
penyumbang kepada 80% oksigen dunia. Without you pay. Jadi di sinilah kerja kita sebagai ahli-ahli Maxima Nutrition dan juga saya sebagai scientific advisor menegaskan bahawa how important it is kita menjaga kita punya tubuh dengan membangunkan program tubuh merawat tubuh dengan menggunakan nutrisi-nutrisi yang ada yang sangat-sangat kuat dalam Maxima. Okay, baik. Ini merupakan satu CSR, that is a corporate social responsibilities didatangkan oleh Maxima Nutrition yang mana kita cuba memberi kesedaran dan memberi sedikit ilmu, dicantumkan apa yang kita bincangkan pada setiap masa, terutamanya dalam topik-topik saya, saya sering kali membincangkan apa-apa topik yang diberikan kepada saya dan saya akan gabungkan dengan nutrisi yang kita ada. Kerana we believe, because itulah pentingnya kenapa kajian saintifik dan klinikal itu sangat-sangat penting di dalam kehadiran nutrition ataupun dietary supplement yang berada dalam Maxima. Supaya kita tidak merasa malu atau merasa rendah diri untuk membawa atau memperkenalkan nutrisi kita kepada dunia, kepada orang-orang yang sangat-sangat memerlukan di luar sana. Dalam keadaan sekarang, contoh, bila saya bacakan artikel ini, kita akan berhadapan dengan satu sambutan dunia, World Pneumonia Day pada 12 bulan November. Dan satu dunia, mereka telah mengklasifikasikan, dia kata apa? Let's increase access to medical oxygen. Nampak? You have to buy oxygen. Sedangkan kalau kita dalam keadaan biasa, kalau kita kalau you biasa mengikuti ceramah-ceramah yang saya berikan, kita sangat-sangat pentingkan kalau boleh membina kesihatan kita sejak daripada awal dengan menggunakan dietary supplement yang ada dalam Maxima. Inilah tujuannya untuk membantu supaya kita punya immune system kita bagus, supaya kita punya level of balancing dalam badan kita mencapai ke tahap optimal. Okay, so. Dan tahu tak 15.8 juta cubic meter ni berapa harga dia? Berapa nilai dia? Kalau kita nak beli, so di estimatekan annual cost for this level of need adalah sebanyak USD 3.2 billion US. US 3.2 billion. Maknanya kalau kalikan dengan ringgit 4 kali 12 billion. Setahun, kerajaan kita kena belanja. Jadi bayang, untuk membantu. Tengok saja dalam hospital sekarang ni. When this patient, bila dia diambil masuk ke ICU, patient yang kategori 1, kategori 2, okay. Kategori 3, okay, fine. Tapi kategori 4 dan 5. Kategori 4 dan 5, mereka ini memang memerlukan bantuan oksigen. Siapa yang nak tanggung? Implikasi dia. Siapa yang nak tanggung? You don't even pay a single cent, but the government has to pay for it. Nah, ini merupakan di antara perkara-perkara yang ingin kita sedarkan kepada masyarakat supaya jangan mengambil ringan tentang COVID. Jangan datang dengan buah fikiran yang bermacam-macam ataupun buah fikiran yang tidak menjurus pada membantu diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara dan khususnya the whole world. Dan terutamanya kita di Malaysia ini, kalau kita lihat, tengok bagaimana kerajaan sedang usahakan mengeluarkan bajet, mengeluarkan program, menjalankan macam-macam ilmu ataupun penyampaian berita supaya memastikan bahawa kita setidak-tidaknya ambil vaksin. Jangan takut nak ambil vaksin. Ya, saya kena dalam mukadimah ini, bahawa ini ada hubung kait dengan topik yang kita nak bincangkan. Okay, so kita tak perlu menolak sains moden. Anda boleh memilih untuk macam kami di Maxima, saya sendiri menegaskan bahawa as a scientific officer, saya ambil supplement every day. Saya ambil dietary supplement saya every day more than what I need to protect. But in the same time, bila sampai masa untuk injection, vaccination, saya pergi. I go and take. Kenapa pula saya nak kena menyombong? Saranan yang diberikan ini adalah bukannya saranan daripada kita saja. Dia saranan ini didatangkan daripada satu dunia, daripada kepala kesihatan sedunia, iaitu yang WHO. Mereka yang mencadangkan dalam tu semua yang mencakap tu bukannya yang jual mi goreng, yang jual char kway teow, yang jual lemang ke yang jual. No, these people are very experts in India. They are virologists, they are specialists dalam bidang bidang bacteriologists, they are microbiologists, orang-orang yang tersohor dalam ilmu dia. Dalam bidang dia, walaupun mereka tidak lagi hafal dengan penemuan-penemuan mereka,
walaupun mereka tidak lagi pandai, belum lagi expert dengan COVID, because COVID is something new. COVID-19 is something new. Kepada saintis, saintis sendiri memperakui bahawa this guy named SARS-CoV-2 is something new to them. Dan mereka dipaksa, dikerah pula untuk menghadirkan vaksin dalam tempoh yang sangat singkat. Tapi mereka usulkan. Dan kita pula dalam out of nowhere, duduk tak mana-mana, knowledge pun tak berapa nak banyak, tiba-tiba kita menolak vaksin. Dan kita datangkan dengan berbagai-bagai alasan untuk menolak, dan malah bukan saja untuk diri sendiri, mempengaruhi pula orang lain. Sedangkan dalam konteks ini, kita lihat bahawa kematian hari-hari itu bukan kerana mereka dah senak perut sakit kepala. Mereka disahkan COVID-19. Yang mati hari-hari, yang dikategorikan, dipilih untuk masuk ke ICU, bukan semua orang. Ada kategori-kategorinya untuk pesakit-pesakit. Dan seperti yang kita tahu, COVID-19 ada 5 kategori. 2 kategori yang pertama, okay, fine. Tapi kategori 3, 4 dan 5 is selective. And they are under a very close surveillance by these medical experts. Andai kata, contohlah, kalau kita nak degil sangat, andai kata kalau kita bebas untuk memberikan pandangan dan fikiran dan sebagainya, tapi walau apa pun, COVID-19 ini merupakan satu pembunuh yang masuk ke paru-paru. Melainkan kalau kita kata, okey tak apalah, saya tak nak ambil vaksin, saya tak nak menghalang kemasukan virus ni, kalau you bernafas ikut telinga. Sebab COVID tak masuk ikut telinga. Okay? Ataupun mungkin you rasa, okay tak apalah, saya tak kisahlah pasal COVID ni, sebab COVID yang saya yang datang kat saya tu, dia kata, it's okay. Dia tak masuk ikut hidung. Dia tak masuk ikut mata, dia tak masuk ikut mulut. Tapi dia masuk ikut kepala. Jadi saya rasa kulit kepala saya ni sangat keras. Jadi COVID tak boleh lantas ni. Tak apalah. Bolehlah buat. Boleh. Dan lagi satu, kalau you rasa pula, you dah kebal sangat, you dah boleh ambil apa-apa makanan, suplemen dan sebagainya, you rasakan sangat-sangat hebat, dan you tolak vaccination. Kalau you andai kata ditakdirkan dapat COVID, you jangan susahkan Kementerian Kesihatan. Lah. Jangan pergi klinik, jangan pergi apa, jangan susahkan doktor, jangan susahkan paramedik, jangan susahkan frontliners, jangan susahkan siapa-siapa, you tanggung sendiri. Jangan cakap banyak, jangan banyak komplain. Itu boleh. And because this is our responsibilities. Jadi topik pada malam ini adalah sangat-sangat hampir dengan kita. Sebab paru-paru itu bukan ada di luar, ada dalam tubuh kita. Setiap kita mempunyai rongga hidung untuk bernafas. Kita jarang menggunakan mulut untuk bernafas. Hanya pada saat-saat yang terperlu sahaja baru kita gunakan mulut. Melainkan kalau kedua-dua nostril ni tersumbat. Kalau tersumbat sebelah pun, kita masih gunakan hidung sebelah lagi. Bunyi agak sikit lagi lah. Mungkin laju sikit lah pernafasan. Pasal gunakan satu terowong saja. Tapi kalau sumbat dua-dua sekali, kita masih lagi nak bernafas. Kenapa? Sebab paru-paru perlukan oksigen. Kenapa? Sebab karbon dioksida perlu dikeluarkan. Perlu ditukar. Karbon dioksida bila nak keluar, dia mesti masukkan oksigen balik. Tubuh, sel yang kata benda itu. Hey, aku dah bagi dah karbon dioksida. Mana oksigen aku, bang? Dia datang daripada mana? Pada ujung jari? Oksigen ambil pada ujung jari? Tak. Oksigen ambil daripada ujung hidung? Pun tak. Oksigen ambil daripada mana? Dari telinga. Sedut oksigen. Oh, masuk. Oh, sini. Tak. Oksigen masuk kat sini. Masuk. Tak. No. Masuk ikut perut. Lagilah tak. Ikut punggung. Tak. Punggung keluar angin ada. Masuk angin tak boleh. Kan? So apa dia organ agent yang bawa oksigen masuk ke dalam tubuh? Paru-paru. Allah Taala dah cipta dah. Paru-paru ni gunanya kiri dan kanan ni, dia kembang dia kuncup gunanya untuk ambil oksigen. Sebab apabila sel menggunakan oksigen dah habis, dia guna satu pusing, dia naik ke kepala, dia masuk ke jantung, pam ke kepala, jantung pam ke paru ni, organ-organ bawah semua. Lepas tu dia akan sel-sel pula ambil aja oksigen, dia pun campak karbon dioksida. Nah, ambil, aku tak nak kau.
darah pula jalan, bawa balik ke jantung, bawa balik ke jantung, pam balik-balik ke paru-paru, dan di situlah berlakunya pertukaran gas oksigen dan carbon dioxide. Nah, itu pentingnya paru-paru. Without oksigen, habis kita mati. Nah, sebab itu apabila jantung berhenti, berhentinya supply oksigen, semua mati. Habis. Tak ada apa lagi dah. So, penting tak pentingnya oksigen. It's very, very important. Jadi, Maxima mengambil malam ini kita menyambungkan sedikit perbincangan. Saya tidaklah bertujuan untuk mengajar sebab saya tahu tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian semua expert-expert. Semua pakar, bukan? Semua pakar-pakar lah, hebat. Tapi tak apa, kita cuma berbincang sedikit untuk menambah sedikit ilmu. Jadi apa yang saya ada, kita kongsikan, kan? Kemudian tu, macam tu lah. Kan? Supaya kita sama-sama ambil tahu, mengambil berat lah tentang situasi yang berlaku sekarang dalam keadaan COVID ni. So, kita di sini, di Maxima ini, sebagai yang mana rakan-rakan kita yang baru mengikuti program ini, kami ini merupakan adalah sebuah syarikat pengeluar dan juga pembekal dietary supplement dan yang namanya under Maxima Nutrition. Dan kemudian itu yang paling bagus adalah saya sokong anda-anda sekalian untuk terus mengikuti kami dan ataupun menjadi sebahagian daripada ahli-ahli kami, daripada keluarga besar kami. Kenapa? Sebab saya pastikan sebagai seorang medical doctor dan juga dilantik sebagai scientific advisor dalam Maxima Nutrition, saya sangat-sangat saintifik dengan perkataan scientific and clinical studies. Ini sangat-sangat penting. Kalau tidak ada dua ni, saya tidak akan masuk dalam Maxima Nutrition. I am not going to make myself look stupid over here, but frankly speaking. Dan oleh kerana mereka ini sangat-sangat very calculative, dan mereka sendiri pun bertegas bahawa mereka memerlukan sesuatu makanan yang sangat luar biasa. Bukan hanya sebagai scientific formulation, campur-campur jadi produk, bukan. Tetapi kita, produk kita sangat-sangat berbeza. Jadi tanya pada rakan-rakan yang membawa anda ke dalam Maxima, pastikan bahawa anda yakin bahawa ini merupakan sebuah syarikat yang boleh memberikan anda masa depan untuk kesihatan dan juga masa depan untuk perniagaan, insyaAllah. Sebab produk-produk kita sangat-sangat. Anybody can come over and ask us. Kalau dia tanya, where is the paper for AFA yang dikatakan mampu untuk meningkatkan sistem imun, kita ada. AFA yang dikatakan mampu untuk merangsang sel induk dewasa, kita ada. Siapa saja yang kita claim, kita tidak buat overclaim. Kita berpandukan kepada notifikasi ataupun apa-apa fakta-fakta yang dikeluarkan melalui kajian. Jadi apa yang kita bincangkan di Maxima biasanya bukan datang daripada mulut yang kita suka-suka nak cerita, tetapi datangnya daripada ilmu yang disampaikan kepada ahli, dan ahli akan menyampaikan pula kepada rakan-rakannya dengan ilmu yang sama. Cuma corak penyampaiannya sedikit berbeza mengikut pengolahan masing-masing. Okay? Alright. So, Maxima Nutrition merupakan pengeluar pembekal nutrisi seimbang yang berteraskan sokongan ujian saintifik dan klinikal yang terbukti selamat dan berkesan. Itu sangat-sangat penting. Ada ujian saintifik dan klinikal, dan yang paling pentingnya adalah disahkan selamat dan berkesan. Selamat saja tak cukup, tetapi mestilah berkesan untuk membantu anda dalam kelas dietary supplement yang tersendiri. We have our own standard. Okay. So dengan sesi-sesi yang semacam ini, apa yang kita buat, niat kita adalah untuk kita nak berhijrah. Ahli-ahli Maxima sebenarnya kita bersama-sama untuk berhijrah. Berhijrah dengan ilmu, bukan yang berhijrah dengan apa itu tanpa ada sokongan. Ya, kan? Sebab kita nakkan kalau boleh biar kita hijrah ini untuk kebaikan dunia dan juga untuk kebaikan akhirat. Supaya jangan besok kita dipersoalkan, ditanggungjawab, ni kita kena jawab balik. Jadi apa-apa yang kita bincangkan di sini adalah supaya menuju, mendidik kita supaya untuk menuju perubahan sikap. Okay? Di mana kita belajar ilmu dan menyampaikan. So, jangan jadi orang buruk perangai lah, macam mana yang ada building kita sekarang ni. Itu semua buruk perangai lah tu. Kan? Nak tunjuk pandai, tapi jangan mandai-mandai lah. Yeah? Sebab itu akan mendatangkan aib yang menimpa malu pada diri kita sendiri. Kan? Kita nak membincangkan tentang perkara-perkara yang halal, yang baik. Kan? Tapi kenapa pula kita nak tolak? Itu yang peliknya. Jadi akhlak dan juga maruah kita jaga dan kita bela. Dan kita sebagai umat Islam dan juga apa-apa agama pun sendiri,
kita naklah menjunjung di atas kepala kita. Tu agama tu dijunjung dan seimbangkanlah ya antara kepercayaan, iman dan takwa. Jadi ini merupakan asas pada ilmu-ilmu yang nak kita sampaikan dan juga kita tentukan bahawa ilmu kita itu dengan amal, amal itu dengan ilmu. Jadi kita beramal dengan ilmu dan ilmu itu kita tuntut untuk kita beramal. Ini merupakan di antara laluan-laluan yang nak kita bawa di Maxima. Dan juga ini merupakan satu fitrah yang mana kita akan membangunkan lahiriah kita untuk menzahirkan batin kita. Lahiriah kita untuk apa yang zahir, apa yang batin. Jadi kita tentukan keseimbangannya. Apa yang kita dapat dalam, kita dapat tunjukkan di luar. Apa yang kita dapat di luar, kita simpan dan tunjukkan di dalam, perbaiki diri kita. Dan kita hendaklah menjadi insan yang lebih istimewa daripada semalam. Setiap hari kita kena ingat. Jadi sebab itu kita sentiasa bermuhasabah diri. Dan pastikan bahawa seimbangkan antara kerja kita dengan lidah kita, insyaAllah. Alright? So, dan pastinya lah saya nak komen sikit bahawa kita kena ingat bahawa Allah sendiri dalam berfirman, Allah tidak akan merubah nasib dari satu kaum, melainkan kalau kaum itu sendiri merubah, berusaha untuk merubah nasib mereka sendiri. Jadi sama dengan COVID juga. Kalau kita tidak boleh gunakan hanya sekadar akal saja, tapi kita kena juga pendekatan kita mestilah dengan iman, takwa dan tanggungjawab. Right, so sebelum saya pergi kepada topik kita yang malam ini, sebenarnya simple topik aja, semua orang pun dah tahu kan. Tinggal lagi malam ini kita nak sonok-sonok, santai-santai nak bincang-bincang kan. Jadi sebelum saya sambung, elok kalau saya perkenalkan balik, ingatkan balik COVID supaya jangan lupa ya, bahawa COVID ini merupakan satu natijah yang berlaku pada seawal di Wuhan, China pada Disember tahun 2019 ya. Dan perkataan coronavirus itu dan COVID-19 itu menjadi perhatian, jadi perbualan pada hari ini. Budak-budak pun hari ini bercerita COVID, dia pun tak tahu, tapi COVID tu dia sebut. Dia tak sebut corona apa ni, SARS-CoV kan, dia tak sebut, tapi dia sebut COVID. Jadi COVID tu sebenarnya adalah penyakit yang datangnya yang didatangkan daripada virus SARS-CoV-2. Itu. So ada dua benda yang kita kena perhatiin, yang ini SARS-CoV-2 dan juga COVID. COVID itu bukan kuman, COVID itu adalah penyakit yang didatangkan oleh coronavirus. Dan coronavirus ini merupakan di antara virus yang paling banyak, ini division yang adik panah, adik-beradik, dia keturunan dia, great-great dia, kasta-kasta dia, kan, jusah satu, jusah dua dan sebagainya kan, kerani dia apa semua. COVID banyak, sangat luas, daripada sekecil-kecil batuk dan sesama, sehinggalah kepada yang ni, sehingga serangan paru-paru, komplikasi yang sangat hebat ni COVID-19 yang sangat membunuh sampai ke tahap itu. So coronavirus ni dia punya version sangat-sangat besar, sangat-sangat banyak. Jadi kebetulan dia didatangkan dalam bentuk yang sekarang. Dan bayangkan sehingga 2 September hari inilah 2021, sebanyak 219.4 juta kes ya telah pun terjadi di satu dunia. 219.44430 ataupun dalam sebutannya 219.4 juta orang positif dan melibatkan lebih 4.5 juta kematian satu dunia sehingga hari inilah dan juga melibatkan 196.2 juta kes sembuh yang telah pun dilaporkan di seluruh dunia. Jadi we are coming up into something better lah now. So macam di Malaysia pula hari ini kita punya status COVID terkini. Dia hari ini dalam 20 juta lebih rasanya. Hari ini kita punya case is about that lah. Jumlah keseluruhan case 1.786 juta. Okey. Kemudian tu case baru 20,000 semalam 18, hari ini 20,000.
Okay. Dan kemudian tu kes sembuh kita juga tinggi, melebihi daripada kes baru 23,473. Ini merupakan lebih kurang 84.34%. Okay. It's very good sign. Dan jumlah kes aktif kita daripada apa itu jumlah keseluruhan cuma 14.7% sahaja, ya, ini 262,000. Dan kes kematian baru, of course, sangat-sangatlah kita sangat menduga citakanlah. Dulu kita lihat angka 1, 2, 3 bawah 10, tapi kini telah menjangkau kepada angka 3 angka. Ini 249 hari ini. Dan kemudian itu jumlah keseluruhan kematian adalah 17,191. Jadi kalau kita tanya balik pada orang-orang yang degil-degil ni, yang menolak vaksin dan sebagainya dan memberi alasan yang berbagai-bagai untuk tidak apa ni, untuk tidak divaksin dan menolak dengan berbagai-bagai alasan dan menggunakan apa tu alasan-alasan yang tidak munasabah. Tanya mereka baliklah, angka ini datang dari mana? Apa yang menyebabkan kematian? Nah, ini yang kita sedih. Ya, jadi alhamdulillah lah malam ini kita nak tengok balik, ya, sebelum saya sampai ke situ, kita kena ingat balik apa dia coronavirus. Coronavirus adalah merupakan satu kumpulan virus. Ini saya sengaja masukkan untuk kita mengingat kembali supaya jangan kita alpa. Dia merupakan keluarga besar yang juga merangkumi virus-virus lain yang boleh menyebabkan penyakit kepada manusia, termasuk SARS-CoV ataupun Severe Acute Respiratory Syndrome, yang sama keadaan dia macam MERS-CoV, yang ini Middle East Respiratory Syndrome, dan virus-virus lain. Tapi mereka ni boleh mutate, sebab itu mereka ni sangat-sangat bahaya, sebab mereka boleh berubah wajah, boleh berubah identiti, macam mana kita ada dalam Delta variant sekarang dan sebagainya. Dan kita dulu datang daripada Gamma variant, sekarang ni dah pergi kepada Delta lah. Ya, Beta. Daripada Beta dulu. Okay. So perkataan COVID itu sendiri sebenarnya bukan merujuk kepada virus, tetapi merujuk pada nama penyakit yang disebabkan jangkitan coronavirus. Okay. Dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia kemudiannya membuat keputusan untuk menamakan virus ini secara rasminya sebagai Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 ataupun SARS-CoV-2. Untuk mengelakkan kekeliruan dengan wabak SARS yang melanda Asia pada awal tahun 2003. Dan WHO telah menamakan penyakit yang disebabkan SARS-CoV ini sebagai Coronavirus Disease 2019. Itu barulah dinamakan sebagai COVID-19. Okay. Itu dah dapat nama dia. Dan asal-usul SARS-CoV ini diberitakan melalui kajian yang saya dapati adalah pernah viral di media sosial bahawa SARS-CoV merupakan virus hasil ciptaan biokejuruteraan di makmal. Pernah dikatakan begitu banyak orang. Jadi manusia ni kadang-kadang mereka bercerita tanpa berfikir panjang. Bukan senang nak create satu-satu benda ni, nak menuduh yang bukan-bukan ni. Jadi dalam kajian itu dikatakan sampai ke hari ini masih tak dapat dibuktikan, dan akhirnya dikatakan apa, semuanya berita palsu semata-mata. Dan of course lah, kita hari ini penyakit yang paling besar adalah selain daripada COVID adalah penyakit berita palsu. Penyakit yang banyak mempengaruhi manusia hari ini datangnya daripada penyakit yang orang dapat berita tak fikir panjang. Terus post. Copy and paste. Nah, ini pun satu masalah juga kepada dunia hari ini. Dunia tanpa sepadan. Mulut tak bercakap, jari yang berjalan. Nah, ini pun satu hal juga yang mana dia perlukan maksimal nutrition tu nak betulkan balik kognitif dia. Ya betul. Nampak tak tahu. Sebab apa yang terjadi sekarang ni, dia sama je. Sebab oleh kerana COVID ni, sekarang I will come to that. Macam mana yang ulasan saya yang sebelum-sebelum ni, COVID ni bila dia masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam sel, apa dia buat? Dia tipu sel. Dia tipu, dia kelirukan. Dia keluarkan, dia rangsangkan banyak cytokine storm. Ya? Apa ni, banyak signal-signal. Nak suruh lawan dia. Tapi dia tipu. Sampai kat dia tipu. Sistem imun tak kenal sel dengan patogen. Tak kenal antara SARS-CoV dengan ini. Kan saya pernah cerita kan, 3 minggu lepas ke 4 minggu lepas. Saya ceritakan tentang itu. Because itu kerja dia. Yang tempat yang paling mudah untuk dia masuk adalah dalam paru-paru lah. Okay. So tiada bukti yang kukuh boleh menunjukkan SARS-CoV dicipta oleh manusia dalam makmal.
melalui teknik biokejuruteraan. Mentang-mentanglah manusia ni ada banyak cara untuk membuat macam-macam kan, menggunakan teknologi yang biokejuruteraan, bioengineering lah kan, macam-macam boleh cipta tu macam. Jadi pada dia, oh ini boleh senang, boleh cipta, boleh cover punya, boleh line, tapi tak betul. Ya, itu kena ingat. Dan malah nama virus itu sendiri SARS-CoV yang berkait rapat dengan virus yang menyebabkan penyakit SARS. Okay, so ini semua datangnya daripada satu sumber, tetapi dia datang sebab itu dia mutate, dia bertukar rupa, dia bertukar wajah dan dia bertukar standard, maka kita bagi dia nama yang lain. Okay, dan menunjukkan bahawa virus SARS-CoV ini wujud secara semula jadi. Kena ingat tu, dia bukanlah satu, apa yang kita lalui hari ini bukannya dicipta oleh orang lain, tetapi datangnya daripada semula jadi. Dan kajian ini saya datangkan semula supaya apa? So, untuk mengingatkan ahli-ahli Maxima dan juga rakan-rakan yang mengikuti program-program kita supaya sentiasa waspada, sentiasa faham dengan apa yang kita lalui sekarang. Benda ini bukannya dibuat-buat ataupun didatangkan oleh siapa-siapa pun. Ya. Dan sebab itu kita kena belajar daripada mengenali apa ni COVID ini, kuman ini, ya, SARS-CoV ini. Dan of course saintis kita sendiri pun bukan lagi mereka mengalah, tidak, tapi mereka rasa letih untuk mengenal pasti kerana dia merupakan satu yang sentiasa berubah-ubah, yang berpindah-pindah. Ha, kan? Dan itu sepatutnya kita bersyukur kerana ada manusia yang mengambil kerja ni untuk membuat kajian untuk kita. Kita tidak dituntut untuk setiap rumah ada mesti ada apa ni peralatan makmal untuk nak check sendiri. Apa kata kalau WHO kata okay fine lah, kita we have no budget to do it, so you all kena belajar, kena kenal pastilah apa ni COVID ni, dan kalau ambil lah sampel sendiri, kan, you ambil lah, buatlah rapid test kit you sendiri, buatlah RT-PCR you sendiri, buatlah RT-LAMP ke apa benda ke apa benda, buat you buatlah sendiri di rumah, tapi you kena belilah mesin-mesin ni, lagi parah, kan, tak pernah tengok apa ni stethoscope, apa ni high density punya apa power mikroskop, nak tengok halus-halus habis-habis, nak guna mikroskop, nak tengok mikroskop pun tak tahu kan, lepas tu nak kena ambil slide, nak ambil sampel tu pula kan, tak tahu, tak ada ilmu, bayang. So now kita didatangkan dengan satu kumpulan manusia yang mengambil alih tugas tu untuk kita, dan akhirnya dinasihatkan kita untuk just ikut SOP 100% dan kemudian itu menjaga pemakanan, get a good nutrition, kalau boleh maximum nutrition, dan lepas itu gunakan vaksin yang dikeluarkan. Sangat bagus, very simple. Kenapa mesti kita jadi macam mana sekarang, menyusahkan orang, kan? Sebab kita kena faham jangkitan itu bukan datang daripada nyamuk. Nyamuk tak bawa COVID. Kucing tak bawa COVID. Rimau pun tak bawa COVID kalau you ada bela rimau. Kan? Burung pun tak bawa COVID. Tapi yang bawa COVID siapa? Sebab dia dah masuk dalam manusia. Antara manusia dengan manusia yang sampaikan COVID. Jadi, kita sebagai manusia, melainkan kalau yang menolak itu bukan manusia lah. Dia mungkin halimunan ke, dia jin ke dan sebagainya. Mungkin dia hantu raya. Jadi, ini orang macam ni. Yang ni tak payah ambil. Tak payah ambil vaksin lah sebab dia bukan orang. Kan, orang yang menolak vaksin ni adalah dia bukan orang lah. Macam itulah kategori yang kita nak bagi ni. Bukan kita marah, tidak. Tetapi soalnya, jangkitan di antara manusia dengan manusia itu mesti diputuskan dengan apa cara sekalipun. Sebab itu kita gunakan distancing, physical distancing, kita gunakan sanitizing, kita gunakan tidak, jangan berkerumun di tempat-tempat yang ramai, the close area, you know. Dan dalam masa yang sama, langkah paling akhir yang kita ambil, walaupun bukannya 100%, is vaccination. Ini merupakan langkah-langkah untuk mematahkan atau memutuskan rantaian jangkitan. Itu saja. Bukannya bermakna kita ambil vaksin COVID-19, kita akan 100% bebas daripada penyakit COVID. Bukan, sebab dia bukan penawar. COVID-19 vaksin ni yang datangnya daripada Moderna ke, datang daripada apa pun, daripada Pfizer, BioNTech ke, AstraZeneca ke, apa pun, macam-macam brand yang ada kat luar ni kan sekarang ni. So bukannya penawar, dia bukannya penyembuh. Dia cuma adalah satu agent
satu usaha manusia sebagai ejen untuk mematahkan rantaian jangkitan COVID. Dan kalau kita dah ambil, bermakna kajian telah menunjukkan orang yang ambil vaksin kalau terkena COVID, dia tidaklah seteruk atau sebelum orang yang ambil vaccination itu. Dan kalau boleh nak mengelakkan daripada kematian itu, nak untuk dari kajian itu sudah ada. Bukan kita Tuhan, bukan kita menentukan usia kita, bukan kita sendiri pun tak dapat tentukan besok kita boleh tentu kita sehat tak. Kan? 2 jam tadi kita dah makan, 2 jam sekarang, 3 jam sekarang, apakah kita boleh tentukan kita tak lapar balik? Nah, itu tujuan dia. Jadi vaccination ni pun samalah. Dia macam kita makan, sebab kita tak tahu the next hour, the next few minutes, apa yang berlaku? Esok, lusa, tulat, tungging, tunggang, apa benda ke? Kita tak tahu. We not know. Jadi orang-orang yang menolak COVID, apa ni, vaksin ni, pada saya sangat-sangat tidak menggunakan akal. Mereka hanya menggunakan emosi. Mereka terpengaruh dengan emosi tanpa memberikan alasan yang munasabah daripada sudut sains dan klinikal. Yang itu. Jadi kita kena apa ni, muhasabahlah. Kita kena kalau paling-paling tidak apa, kita kena bantu mereka ni untuk sedarkan diri mereka, supaya sebab mereka berada di atas dorong yang salah. Kita semua one way, tapi dia tak, dia langgar kita. Dia ikut lorong yang sama tapi dia bertentang arus. Jadi tak boleh. Kalau boleh kita one way system. Jangan ada yang menentang arus. Susah kita. Ini yang berlaku. Di dalam contoh, kalau kita pergi berenang. Kalau kita berenang di sungai, eloknya paling laju kita ikut arus. Laju. Tapi kalau kita cuba nak menentang arus, kita akan menggunakan tenaga yang lebih banyak. Menyusahkan diri sendiri kan? Menyusahkan diri sendiri. Jadi samalah juga konsep dia dalam ilmu ini. Jadi saya sangat-sangat juga berharap agar mereka ini diberikan petunjuk dan hidayah oleh Subhanahu Wa Taala supaya mereka menerima konsep vaksinasi yang diadakan sekarang. Kan? Saya pun tak tahulah, belajar tinggi-tinggi tapi letak otak kat mana, tak tahu. Reasoning banyak, kita boleh buktikan secara sains dan klinikal, saintifik. Mereka nak menolak vaksin, apa bukti dia? Mereka tak ada bukti pun, tak ada asas. Okay, so berbalik pada tajuk kita. So apa yang berlaku dalam kajian yang saya jumpa ni, beberapa orang saintis dari China telah membuktikan bahawa virus SARS-CoV ini mempunyai ciri persamaan sebanyak 9.2% apabila dibandingkan dengan virus pangolin COV dalam coronavirus, dalam tenggiling mula asal dia. Nah, itu yang awal-awal dulu. Dan kemudian itu juga dibandingkan dengan SARS-CoV dalam manusia ini juga mempunyai persamaan dalam peratus 90.55% dengan bat COV ataupun dalam kelawar. So ada dua sumber yang dipercayai datang. Jadi ni nak, bukan apa tujuannya kajian ini, nak menolak nak menolak kesahihan bahawa orang mengatakan COVID-19 ini dibuat dalam makmal. Jadi akhirnya saintis terpaksa membuat pujian lain. Okay, untuk membuktikan bahawa no, it is not being made ataupun buat dalam menggunakan teknologi bioengineering. Dia datangnya dipercayai, puncanya datang daripada sama ada daripada coronavirus kelawar ataupun coronavirus tenggiling. Itu mula asal dia. Jadi kajian tu dibuat, jadi mencari persamaan. Jadi peratus dia sangat tinggi, 91% dengan 90%. Okay? So oleh yang demikian, tidak hairanlah jika virus ini berasal daripada haiwan mamalia yang kemudiannya menjangkiti manusia. Ini sejarah dia. Ya. Jadi malam ini kita belajar sikit-sikit. Saya kongsikan. Saya cari bahan ini bukan apa, supaya kita dapat sama-sama. Sebab tanggungjawab untuk mendidik masyarakat ini bukan hanya datang kepada daripada seorang guru, tapi juga datang daripada seluruh masyarakat. Jadi apa yang penting ini adalah ilmu, informasi. Jadi kadang-kadang ada informasi yang kita cari tapi kita tak jumpa. Jadi oleh kerana saya berada dalam session yang semacam ini, so saya mengambil tanggungjawab untuk mencari info-info yang boleh saya kongsikan bersama-sama untuk dianugerahkan kepada anda sekalian sebagai menjadi ilmu yang boleh dimanfaatkan. Ya. Nah, jadi saya harap apa-apa yang kita belajar pada sini, ambil tahulah. Nak tulis ke nak apa, tu pulang. Sebab video kita malam ini adalah FB Live.
Jadi mungkin boleh dikongsikan dengan kawan-kawan yang lain selepas ini, insyaAllah. Bukanlah saya kita nak menunjuk orang yang hebat, tidak, tetapi setidak-tidaknya ada maklumat-maklumat yang tersembunyi yang boleh kita guna pakai untuk membantu. Jadi sekurang-kurangnya kita mungkin kadang-kadang tak mampu untuk nak menegur orang, tetapi kita mungkin boleh memberi idea. Sebab hari ini semua very sensitive, you know? Dan hati-hati kalau kita nak menegur orang pun, ya? Sebab kalau kita kurang ilmu, jadi kita gunakan seseorang yang jika mampu untuk memberikan penerangan. Jadi saya harap video-video ataupun kumpulan copy of FB Live kita ini dapat membantu masyarakat di luar sana untuk bersama-sama kita sebagai pengedar Maximum Nutrition dan juga menggunapakai sedikit-sedikit ilmu yang kita ada ini untuk dikongsikan dengan orang lain di luar sana, terutamanya dalam topik-topik yang berkaitan dengan coronavirus, right? Okay, insyaAllah. Saya tidaklah pandai mana, tetapi walaupun saya dapatkan ini artikel-artikel ni daripada orang lain juga, daripada pakar-pakar yang, tapi sourcenya sangat-sangat saya hargai. Sebab saya ambil daripada WHO, daripada apa tu, daripada universiti-universiti, contohnya macam Harvard University, John Hopkins Hospital dan sebagainya, macam-macam. So institusi-institusi yang sangat-sangat dekat dengan kajian-kajian yang berkaitan dengan coronavirus. So apakah variasi gejala dan simptom akibat jangkitan coronavirus? So simptom penyakit COVID-19 adalah tidak spesifik dan boleh dikategorikan daripada tidak mempunyai sebarang simptom. Pernah dengar kan? Asymptomatic. Nampak? COVID tetapi tak ada simptom. Pergi buat testing, pergi buat ambil sampel, okay? Ambil mucus sampel, ambil pharyngeal swab, okay? Tetapi bila positif. Tapi dia datang dengan senyuman yang hi, hello, eh? No sign. Tak ada sign. Okay? Dari situ. Daripada COVID yang tak ada tanda tapi dia positif, sehinggalah kepada yang sangat-sangat teruk sehingga boleh membawa maut. Inilah COVID. Jadi jangan kita oleh kerana kita rasakan bahawa I'm okay, I'm alright. Tapi jangan lupa COVID ni, dia ni adalah microbe ataupun mikroorganisma yang sangat gede. Dia boleh kitai kita. Dia boleh kitai kita kan. Dia ni pandai. Dia boleh tipu kita. Faham? Sebab agent untuk kita nak masuk ni berbagai-bagai kan. Mungkin kita, kalau dia tengok kita mungkin gagal daripada masuk ikut hidung macam tu daripada udara, mungkin dia akan melalui sentuhan. Kita mungkin akan pegang apa-apa, lepas tu kita lupa, lepas tu kita jilat tangan ke korek-korek hidung ke, kan itu boleh masuk juga. Kan? So bijak dia ni. Okay, so simptom akan mula ditunjukkan dalam tempoh 2 minggu selepas seseorang itu terdedah kepada virus ini. Ini dah banyak kali dah. KKM dan sebagainya, CDC dan sebagainya dah menceritakan dalam banyak apa tu program-program TV pun sejak akhir-akhir ini pun banyak berkisar kepada COVID. Dan saya diulang tu bukan apa, supaya kita jangan lupa, jangan alpa, jangan leka dengan dia ni. Sebab dia ni memang, sebab dia ni kalau masuk, kalau kita punya apa ni immune system kita tak bagus. Kita akan melalui proses kematian pramatang tau. Maknanya sebelum, patutnya lah contohlah kan, dalam kajian dia katakan patutnya kita boleh hidup sampai lelaki sampai 78 tahun, perempuan 83 tahun apa. Kan jangka hayat yang kajian dalam ni di Malaysia pun sama kan. Sepatutnya kita boleh hidup sepanjang itu kan, tetapi akhirnya bila kena COVID adalah air kelapa ni sebenarnya kalau nak minum ke nak apa ke tak ada masalah, tapi jangan makan ubat. Dah makan ubat dia lawas, because air kelapa ni as good as bleaching. Dia macam klorok tau. Untuk panas badan, untuk apa, very good. Tapi sebelum makan ubat, minum air kelapa dalam 1 jam atau 2 jam. Tak apa, tapi dah makan ubat jangan tolak dengan air kelapa dalam berapa jam pun. Habis dia lawas, okey? Right. Saya tak nampak soalan tadi tu, tapi saya nampak air kelapa. Okey. Dan air kelapa tak boleh rawat COVID. Jangan pula sampai yang apa ni, beli satu lori air kelapa nak rawat COVID lah. You tak boleh flush COVID dengan air kelapa. Tak ada. Janganlah. Jadi jangan cepat percayalah dengan benda-benda yang kau ngarut ni, ya. Ada orang macam-macam lah benda-benda ni sejak pada awal-awal COVID hari tu, macam-macam bomo.
macam-macam bomo datang. Oh, dia cerita macam minum air panas, minum lemon lah, itulah berendam dengan lemon, tidur dengan lemon, kan? Ha, pertemankan lemon lah, apa benda lah, masuk dalam freezer lah, masuk dalam berendam dalam air lah, apa benda, apa larut lah. Tak boleh pakai, kan? Ha, jadi, because benda ni saintifik, benda ni ikut sains. Jadi, pastikan kita juga sains ke atas ni. Jangan ikut sains dia, sains dia tak betul. Tapi kita berpaksikan kepada, berpanduan kepada fakta-fakta. Right, so please ask the experts. Right, so berdasarkan analisis, simptom akan mula ditunjukkan dalam tempoh 2 minggu selepas seseorang itu terdedah kepada virus. Kemudian tu kebanyakan pesakit tidak menunjukkan apa-apa simptom. Malah anggaran pesakit COVID yang tidak menunjukkan adalah lebih kurang 78%, sangat tinggi, ramai. Jadi tolong jangan terpedaya. 70%. Maknanya 7 daripada 10 orang yang dijangkiti COVID adalah tidak bergejala. Tak ada, there is no sign. Hanya 3 orang saja yang ada gejala. Bayangkan. Tapi masih COVID. And let me tell you, this COVID when they go inside you, even though in the beginning, dalam permulaannya tidak bergejala, tapi selepas itu, dia tak duduk diam. COVID duduk dalam badan, dia bukannya pergi honeymoon. Dia bukannya pergi main kompang dalam tu. Dia bukan pergi main gitar. Bukan. Dia bukannya seronok-seronok pergi jamming, pergi party apa semua. Tak. Dia replicate. Dia menduplikasi diri dia ke mana-mana pun. Ah, sebab itu dia bermula daripada paru-paru. Nak mengelakkan, nak memendekkan kerja dia. Sebab apa? Ejen yang menyangkut. Sebab dia ada beberapa perkara, benda-benda yang sangat penting. Dari yang ni dia ada dia punya apa ni, dia punya peptide, dia ada dia punya protein spike, dia ada dia punya ada beberapa perkara lah yang mana digunakan untuk masuk ke dalam tubuh manusia. So dia akan gunakan yang mana-mana satu. So yang paling cepat sekali adalah ejen dia, di mana dia tak nak, dia tak perlu pergi ke jantung, dia tak nak pergi ke paru-paru, dia tak nak pergi pada liver. Apa? Boleh tanya, adakah pertanyaan boleh ambil apa benda tu? Tak apalah, kan kejap lagi kan tanyalah. Ya. Soalan ni kejap sangat. Ataupun cuba post balik, ulang balik, saya nak tengok. Siapa tadi tu? Siapa yang post? Doktor, saya rasa kita baca soalan nanti kejap lagi balik. Lepas habis. Yeah. Okey. Tolong teruskan soalan dulu ni. Tolong okay, nanti Tazah akan listkan soalan. Alright, thank you very much. So, kuman ni dia bijak. Dia nak, kalau boleh nak buat kerja, dia nak shortcut. Buat kerja dia bukannya nak hidupkan orang. Dia nak memperbanyakkan diri dia. Dia nak replicate dia banyak dan bunuh host. Dia tak bagi can dekat hostnya. Kalau boleh, dia akan duduk, dia macam parasit. Dia macam parasit juga. Dia duduk, dia melekap parasit tu. Dia akan hidup, host mati. Itu kerja dia. So coronavirus ni pun sama. Dia masuk ke dalam tubuh, dia tak ada la 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 nyanyi-nyanyi. Tak ada. Dia akan gunakan apa yang boleh sekali lagi. Dia tipu everybody. Dia attack lymphocyte, dia attack macrophage, dia attack apa saja. Dia tipu semua everybody. Dia bagi signal siren yang apa ni, dia konon-kononnya bagi serangan yang besar-besar, padahal dia baru masuk je. Jadi badan dia jadi kelam kabut, terkendala. Dia tipu semua orang. Tetapi dalam masa yang sama, dia membiak. Bila dia membiak, dia akan bunuh. Itu kerja dia. Jadi sangat-sangat betul. Bila dia masuk, dia pilih paru-paru tu, dia tak pilih punggung. Kan, punggung lambat nak masuk dalam usus, usus besar, rektum, usus besar, usus kecil nak masuk dalam perut lagi, nak bagi, nak naik, nak menyerap lagi, balik cehat dia kata kan. Lepas tu asid pun banyak lah, kan, kadang-kadang mengganggu lah dia kata, ada bau petai, bau jering, bau genuak. Kan, dia masuk dalam tu kan, masuk, oi payah ni bang, ikutlah jalan bawah, susah lah bang. Sebab busuk, dia kata kan, fermentation, ada bakteria baik, ada bakteria jahat, ada prebiotik, ada probiotik, Allah semua mengarutlah bang, ada fermentation lagi, teruk bang, kan. Macam inilah, kita masuk ikut atas lah, tu dia decide lah. Jadi dia masuk lah ikut atas, tapi jalan yang paling tepat dia masuk ada 3, mata, hidung, mulut. Tapi yang paling popular, dia masuk ikut hidung, sebab dia tahu, bila dia bersin orang,
dia ni akan ikut bersin tau. Dia akan orang batuk sesama, bercakap apa semua kan. Orang bertepik apa, dia akan keluar. Macam saya ni bercakap ni, dia keluar. Kalau saya ada kuman COVID tu, dalam droplet pun dia ada, dalam aerosol pun dia ada kan. So dia akan terbang. Ah, dia pergi. So tempat yang paling best kali dia masuk adalah saluran bernafasan. So dia masuk lah. So kita pun, sebab itu kita disuruh pakai pelindung muka berganda. Sekarang ni sebab Delta variant, dia punya kadar jangkitan dia adalah 2 kali lebih hebat daripada Delta. Daripada Beta. Kan? Dulu satu jangkitan, satu orang boleh jangkit 2 orang. Tapi dengan Delta, dia boleh jangkit 1 orang kepada 5 orang. Tengok. Jadi ceritalah balik pada orang yang anti-vaksin tu, yang tak nak vaksin ni. Datang mana yang kau kata kau tak nak ambil vaksin? Sedangkan kajian kata telah dibuktikan dalam saintifik dan klinikal bahawa dulu jangkitan seorang pergi 2 orang. Sekarang ni kenapa kau tengok yang kadar kematian berlaku? 2 hari ni saja 209 orang. Kes baru 20,000 lebih. 18,000 lebih satu hari. Datang mana-mana, kajian mana? So kau tunjuk dekat aku di mana kajian kau untuk mengatakan bahawa kau tak perlu ambil vaksin. Tanya dia balik. Bincang, bukan nak marah. Tunjukkan bagaimana kebodohan dia yang menyusahkan orang lain. Dia kalau bangang dia tu, itu perkataan yang paling sesuai lah. Kalau dia tak menyusahkan orang, tak apa. Tapi soalnya, negligence, sikap tak ambil tahu dia tu, apa ni, kealpaan dia ataupun dia punya ego itu gede, itu kepala batu besar dalam ada, kan? Orang macam ni kumpul. Okay. So, tak menyusahkan orang, tak apa. Tapi soalnya, kajian telah menunjukkan bahawa kita bukan dapat jangkitan daripada bat atau kelawar. Bukan datang daripada trampolin ataupun tenggiling. Daripada orang. Jadi, binatang dah transfer virus ni kepada orang. Dan orang jangkit orang. Jadi, dia ni orang ke tidak? Tanya dia balik. Okeylah. Kak, dah tanya lah kak. Apa ni duk sibuk-sibuk, you all punya kumpulan yang beribu-ribu orang yang menolak vaksin ni, yang mengatakan begitulah begini yang you dah ambil, katalah ada contoh kan, macam-macam lah kata gini. So sekarang ni saya nak tanya lah, saintis kata jangkitan ni datang daripada orang ke orang. Jadi akak menolak untuk mengambil vaksin ni kerana akak ni bukan orang ke? Tanya dia balik kan, baik anak-beranak kita, adik-beradik kita ke, saudara mara kita ke, ni abang nak tanya lah. Kajian ni, because abang lihat dalam kajian banyak menunjukkan bahawa jangkitan ni datang daripada orang. Tapi kalau puan menolak kau jangkit apa ni, ambil vaksin. Vaksin ni bukan bayar pun. Kerajaan tak minta kau bayar. Free. Kan? Soal hidup mati itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tapi kita kena usaha. Ingatkan dia balik. Ingat tak dulu ada satu zaman Rasulullah cerita. Sahabat datang ke masjid surau naik unta ke naik kuda, something like that. Lepas tu dia tanya Rasulullah apa ni, perlu ke saya tambat binatang? Rasulullah kata apa? Yes, perlu. Sebab itu usaha. Kalau kamu tak tambat sekarang, kamu nak balik naik apa? Dia buatnya haiwan tunggangan kamu ni kan jalan pergi mana-mana, kamu nak balik naik apa? Sama juga dengan yang kita buat ni, usaha. Bukannya apa, just usaha. Allah bagi kita fikirlah. Itu tujuan dia. Dia tanya dia balik. Kalau tak silap saya, maknanya kalau akak tak nak ambil ni, akak bukan orang ni. Akak apa? Akak jin ke? Ke akak hantu raya? Kalau dalam kajian memang betul. Jin tidak infect manusia. Hantu raya pun tak infect manusia. Apa raya pun tak infect manusia. Tapi manusia yang kiti manusia. Dan ingat, orang lain juga boleh menjangkiti akak. Dan akak boleh bawa pada orang lain. Itu fungsi kita. Sebab itu kita kena putuskan rangkaian ini dengan vaccination. Ini. Just. Dan. Tak kesian bukan apa. Sebab kita ada anak ni. Kan. Minggu lepas saya bincang. Dua minggu lepas saya ada bincang tentang apakah langkah-langkah yang kita perlu untuk ambil untuk lindungi. Orang satu dunia duduk bincang. WHO bincang. Apa ni, kerajaan bincang, Kementerian Kesihatan bincang, everybody bincang macam mana nak protect anak-anak. Hari ini keluar laporan, walaupun WHO membenarkan untuk merancang, untuk membuat suntikan untuk 12 tahun ke bawah. Tetapi kita ada, kita punya prerogatif kita sendiri. Belum lagi
kita walaupun ada kelulusan, ada cara, tetapi kerajaan kita, KJ hari ini, Menteri Kesihatan cakap apa? Dia belum lagi memutuskan untuk memberi suntikan kepada 12 tahun ke bawah. Melainkan setelah dibuktikan dengan data-data. Dan dia akan bawa berbincang benda ni. Nampak? Jadi apa cara kita nak melindungi ini anak-anak kita ni? Kita yang dewasa ni boleh ambil. Sebab itu kita kena ambil. Lindungi. Paling-paling tidak pun paru-paru kita. Ramai orang-orang sekarang ni masuk dalam ward, masuk ICU, ditidurkan. Kenapa? Kerana sakit telinga ke? Sakit gigi ke dia tidurkan? Atau kerana dia pening kepala? Atau kerana apa? Kerana dia mabuk dia mengandung ke benda ke? Bukan. Dia ditidurkan kerana apa? To reserve oxygen in the body. Sebab paru-paru dia tak berfungsi. Apa yang itu, apakah itu yang kita nak? Complication dia. Sebab itu kita hari ini nak bincangkan kenapa COVID suka baru-baru. COVID tak suka baru-baru. Dia tak nak, dia tak lantak kau dah. Dia tak kira. Baru-baru ke, baru-baru ke, laru-laru ke, caru-caru ke, apa benda ke, dia tak peduli. Yang penting, dia masuk, dia beranak pinak, dia replicate, dia serang, dia bunuh. Itu cara dia nak memperbanyakkan dia punya community. Supaya lebih ramai lagi orang yang ada masalah ni dan dia akan bertaburkan. Tolong, dia pun pergi masuk tempat lain, buat lagi. Corny lagi, create lagi, kilang lagi, replicate lagi. Daripada paru-paru saja, mati, boom, keluar lagi. Pergi, mana-mana. Itu kerja dia. Jadi kita hari ini pula, ada kesempatan, tak perlu keluar bajet, kerajaan bagi lagi duit prihatin dan macam-macam lagi, tapi akal tak ada. Letakkan mana akal? Kita ada audio visual, kita boleh tengok dan kita boleh dengar. Kita boleh tengok. Baca lah, kajian. Allah Ta'ala sendiri kata, kalau kamu tidak mengubah nasib kamu, aku tak akan ubah nasib kamu. Sebab Allah dah bagi akal lah. Jangan sampai ke tahap itu kita nak sekolahkan dia orang ni. Jadi malam ni tajuk kita adalah, kenapa COVID suka paru-paru? Dia tak suka paru-paru. Tapi memang itu the best mode. Tempat yang paling sesuai, yang paling senang untuk dia masuk adalah melalui saluran pernafasan. Sebab itu tak ada orang pergi check atau pergi ambil buat rapid test kit ke ataupun RT-PCR ke, ambil specimen ikut buntut. Ada? Tak ada. Dia tak colek kat buntut pun. Apa nampak tengok buasi aja banyak kan. Tak payah. Paling senang. Dia tak colek kat mata pun. Tak ambil tahi telinga pun. Dua benda ni. Ha. Hidung tekak. Dua-dua spesimen. Ambil dari hidung, palitan hidung. Belakang sekali, dan kebantu, palitan tekak. Ambil. Sebab dia tahu, sebab di situlah tempat dia load. Sebab kita, siapa yang tak bernafas? Siapa bernafas ikut ketiak, angkat tangan. Dia tak guna hidung, dia tak guna mulut. Tapi dia guna ketiak untuk bernafas. Cok, cek, cok, cek. Ada? Tak ada. Ada orang bernafas ikut jari. Tak ada. Jadi salur yang paling mudah, the mode entry yang paling mudah adalah melalui sistem pernafasan. Pernafasan yang di atas dinamakan dalam bahasa Inggerisnya upper respiratory tract system. Nah, di situ dia masuk. Okay? So, berbalik kepada apakah variasi gejala dan simptom akibat jangkitan virus. So, kena ingat selepas 2 minggu baru dia mendatangkan kesan. Sebab itu dalam bagi orang-orang yang contoh yang berhadapan dengan kuarantin, dia akan diambil swab pada hari yang ke-13, ambil untuk confirm. Okay, dan kena ingat, tolong ingat ya, 78% daripada kita yang ada COVID tak ada tanda. Bagi yang mempunyai simptom, menurut sebuah kajian daripada China, simptom sebab kita banyak bergantung pada China sebab dia orang ni yang terima dulu Amerika kemudian. Jadi saya banyak bergantung kajian ini daripada China dan kajian ini telah pun disahkan oleh WHO dan juga daripada CDC Amerika Syarikat. Jadi saya kena ambil pada dia orang sebab dia orang yang jadi puncanya dia orang ni. Kan? Bukan nak salahkan dia orang tapi macam itulah lebih kurang kita pun tak tahu nak salahkan siapa sekarang ni. Tapi mestilah datang bertempat mula dia. Jadi dia orang ni yang dapat mula dan dia orang ni yang buat kajian sebab dia orang ni pun ada pakar-pakar dia. Hebat-hebat juga orang China ni. Kan? So daripada kajian tu dia banyak kajian yang kalau kita nak cari kita boleh bermula daripada Wuhan.
Di situ kita akan dapat track ribuan nota, ribuan findings yang kita boleh cari, yang mana disokong oleh kajian-kajian yang sangat-sangat bagus. Okay. So, menurut sebuah kajian daripada China, simptom yang paling kerap dilaporkan ialah demam. Sebab tu walau apa-apa pun, kalau kita pergi, lepas kita scan, ya, kita punya MySejahtera, cek suhu. Kenapa? Demam merupakan satu indikasi. Tapi ada satu, baru ni saya dengar ada satu, adalah satu hamba Allah. Tak siap pun tak datang daripada company ni lah, MLM ni. Dia pandai-pandai dia tu. Oh, demam jangan takut, jangan risau. Demam adalah merupakan satu proses healing. Angau. Ada pula demam proses healing. Stupid tadi. Okay, tak apa. Paling kerap yang dilaporkan, 83% tanda awal adalah demam. Jadi anda, baik saya pun, baik siapa pun, cek selalu. Jadi dalam rumah kena pula simpan, selain daripada pulse oximeter, kena ada pula jangka suhu. Simpan jangka suhu. Simpan. Ya. Yeah. So, ambil. Letak walidah. Satu minit. Tembak bacaan. Okey, yang 37. 37 darjah Celsius. Okey, alright. Tapi kalau dia naik 37.5, kena hati-hati. Tapi kalau yang paling confirm, 38. Oi, 38 yang. La ilaha illallah. Jom kita pergi klinik. Itu kena ingat. Okey. So, oi. Zaman COVID ni manusia jadi lagi canggih. Nampak? COVID punya pasal. Kita belajar pasal oksigen. Kita belajar pasal anatomi, fisiologi. Dulu kita tak pernah ambil tahu tentang oksigen. Hari ini kita rasa pentingnya oksigen. Dulu kita tak pernah ambil tahu tentang paru-paru. Hari ini kita cek paru-paru. Nampak? Dulu kita tak pernah ambil tahu pun tentang demam tak demam. Sekarang ni sangat-sangat penting. Jadi kat rumah perlu ada apa sekarang ni? Perlu ada BB set nak kena ada. Kan jangka suhu nak kena ada. Lepas tu pulse oximetry nak kena ada. Kan? Oh, bayang. Ui, kira. COVID ni sebenarnya dia punya impact pun bagus juga. Dia kacau kita. Tapi dalam masa yang sama, dia mendidik kita untuk belajar tentang diri kita sendiri. Ambil tanggungjawab. Ambil tahu. Dulu tak pernah balik. Kalau nak tahu demam tak demam, pergi klinik lah. Tapi sekarang ni tak ada. Wah, nampak? Kalau rasa, batuk apa pula, rasa lain macam macam ni. Ha, kan? Ha. Jadi risau tu. Ambil jangka suhu. Cek. Kan? Lepas tu rasa susah nafas lain macam. Aduh, susah tak lega ni. Ambil pasal oximetri tengok. Measure. Cik. Boom. Tak ada lah. Tu kan. Okay. Ambil guna. 99%. Okay. Paling-paling bawah pun 95%. Okay. Tapi dia turun 92%. Jangan tunggu. 92%. 95 ke bawah, okay. Jangan tunggu. Demam tak demam, cek, pergi, bawa, cek. Ha. 2-3 kali dah ambil, 90, 91, 89, tak usah. Below dia 95, jangan tunggu. Itu bagus tu. Spend some money lah, kan? Duit bonus kan banyak. Beli yang bagus-bagus sikit lah, kan? So, sebab, pasal simetri ni dia punya trik satu je. Kadang-kadang kalau kita ni kadang beli nak beli yang murah. Jadi mahal, macam saya cakap lah, benda mahal dengan benda murah ni dia lain. Benda mahal walaupun dia pasal simetri, dia guna dia bukan apa. You tak perlu geraf tengok tak payah. Tapi yang pentingnya adalah dia punya bateri, penggunaan baterinya lama pertama. Yang kedua adalah bacaan dia tepat bersandarkan kepada dia punya apa tu, dia punya standard of certification. Recognition yang dikeluarkan kan. Sekarang ni contoh macam jangka suhu yang PX tu lah, bukan semuanya betul tu, nak murah kan. Jadi kita kena pastikan bahawa the brand adalah yang ada dia punya certain standard. Okay, kemudian tu yang paling penting adalah dia ada signal. Apabila kita punya kadar pernafasan kita tinggi, dia akan keluar beep sound.
kalau kita punya nadi kita tinggi, dia akan keluar beep sound. Dan kalau kita punya oksigen kita rendah, dia akan keluar beep sound. Dia ada signal dia. Itu sangat penting. Sebab itu yang jadi mahal teknologi tu. Nah, dan juga dunia bateri. Bateri dia tak adalah setiap 2-3 hari sekali yang tukar ke benda ke, sebulan sekali yang tukar. Tak. It's going to last for long, long time. Melainkan kalau you plan, you beli nak simpan, you buka bateri. Tapi kalau you rasa you nak pakai 2-3 hari sekali ataupun everyday, pagi check, petang check, pagi check, petang check, leave it there. Jadi dia lebih banyak kali guna, lebih bagus. So, a good one lah. Yeah? Buy a good one. Kemudian tu, dilaporkan keletihan. Demam 83%. Batuk, batuk. Okay. Batuk 61%. Batuk. Batuk 61%. Hari-hari biasa kan kita tak demam. Kita tak batuk, jangan risau. Tapi hari-hari yang luar biasa, kita mungkin tak batuk, kita mungkin tak demam, tapi kita batuk. Kena risau. Dan lagi satu, 30% datang pada keletihan. For nothing, for no reason you feel like aduh, letih. Ya, kena hati. Jadi kita share lah sikit banyak kan. So sistem-sistem lain yang dilaporkan adalah seperti sakit sendi, penghasilan kahak, kesukaran bernafas, pening kepala, sakit tekak, mabuk. Mabuk dia macam satu condition tu dia panggil apa. Dia macam mabuk lah. Tunggalanggang. Ada tu kan. Okay. Lepas tu muntah-muntah. Bila kalau dia dah ada mabuk, mesti muntah ni lah. Dia rasa macam, dia rasa pening kepala dia macam berpusing-pusing tu, dia mesti muntah. Lepas tu sam akan datang dengan cirit-birit, sakit dada, hidung tersumbat, sesama, hilang selera makan. Hilang selera makan ni bukan hilang selera makan kenapa? Sebab dia hilang dia rasa. Dia rasa apa yang dia, apa yang dimasak, hidu tak ada, rasa pun tak ada. Hilang selera makan dia. Kan? Hilang selera makan dia. Tanpa sebab bukan, because of hilang diri rasa. Okay. Dan untuk tahap jangkitan yang sangat teruk, sakit COVID-19 boleh mendapat jangkitan paru-paru. Yang seterusnya menyebabkan radang kepada kantung udara paru-paru dan mempunyai kesukaran yang amat teruk untuk bernafas sehingga memerlukan bantuan alat pernafasan. Nampak? Dia gunakan perkataan boleh mendapat jangkitan paru-paru. Jadi di situlah duduknya. Jadi diorang ni ambil masa. Dia ada 12, ada 2 minggu kan untuk dia buat kerja. Dia masuk aja 2 minggu, 12 hari dia kerja. Dia buat kerja. Jadi masa tu mungkin tak ada demam, tak ada apa, tak ada gini. Tapi masa itu juga dia akan buat kerja. Dia akan rosakkan paru-paru. Tapi dia bukan duduk di atas, dia akan duduk di bawah dalam paru-paru. Dalam topik kita malam kan, saya akan kacau yang tu. Akan bagi penjelasan sikit. Baik. Memang tu perkara yang kita juga perlu ambil tahu, adakah generasi muda kebal daripada jangkitan coronavirus? Adakah generasi muda? Tak. Semua umur sebenarnya berisiko untuk mendapat jangkitan virus. Dan sejarah kematian pertama di Malaysia adalah berusia 23 tahun yang memiliki rekod pengidap penyakit tiroid. Okey. Itu di Malaysia, seorang wanita kadar kematian. Tetapi di China, jangkitan boleh berlaku daripada seawal-awal umur 3 bulan sehinggalah kepada yang paling tua 104 tahun. Jadi maknanya along the line tidak ada exceptional. No. Daripada saat dilahirkan umur 3 bulan sampai pada yang umur lantak sampai 104 tahun juga boleh kena jangkitan coronavirus. Jadi bayangkan. Jadi bagi anti-vaxxer ni, orang yang nak menolak vaksin ni, tolong bagi tahu macam mana nak padamkan sejarah. Macam mana nak padamkan sejarah 3 bulan pun boleh kena sehingga orang yang 104 tahun pun boleh kena jangkitan. Apa alasan dia? Kenapa? Apa alasan you yang paling kuat untuk menolak vaksin? Ini antara kerja-kerja kita yang bersama-sama. Sebab apa? Orang yang menolak vaksin ni ibarat pembunuh. Pembunuh senyap. Kalau kita biarkan mereka berjalan dekat luar sana, bererti kita membiarkan dia datang dengan parang sembelih kita. Yes, itu. Kalau kita tak mampu nak halang mereka, tapi kita kena ingatkan diri kita, kita kena sampaikan maklumat ini kepada semua orang. We have to fight them. Because they are minority, they cannot win because
kita yang majoriti ni bukan buat kerja salah. Kita punya majoriti ni buat kerja betul. Dia yang minoriti ni nak salahkan kita buat kerja betul. Dan kita yang majoriti nak betulkan benda yang dia buat salah. Tak betul. Tak betul. We have to fight. Kita kena bangun solidariti sama kita, halang mereka ni yang minoriti ni, tak kiralah apa background dia, tak kiralah apa alasan dia, but they have to go through this process. They must be vaccinated. Tak kiralah. Dan kalau ada apa-apa undang-undang yang dirancang oleh kerajaan untuk sampai ke tahap kalau patut tembak dia, tembak. Sebab sama aja. Kalau kita tak tembak dia, tak bunuh dia orang ni, kan, contohlah ini pandangan peribadi saya, jangan bukannya kerajaan punya, tapi ini fikirlah. Kalau mereka datang, orang-orang ni datang berdekatan dengan kita. Kena anak kita, kena isteri kita, kena adik-beradik kita, anak-anak, ayah, mak-mak ayah kita. You nak cakap apa? Dan masa tu siapa kita nak blame? Lambat. Memanglah hidup dan mati itu Allah Ta'ala punya kerja. Tetapi kita sebagai manusia yang berakal, kita kena lawan. Kita kena bantu diri kita dan keluarga kita, anak-anak kita. We have to protect ourselves. We have to protect everybody around us. And we have the government to protect. That's it. Yeah. Sebab sendiri sejarah. Kes pertama wanita 23 tahun tu mati. Bukan kerana dia jatuh daripada gunung. Bukan jatuh daripada bukit. Bukan bunuh diri. Bukan dia terjun. Tak. Kerana COVID. Dan kebetulan dia ada masalah thyroid, comorbidity. Yang telah menurunkan tahap imun dia. Dia dapat. Jadi orang ni kita nak sokong, kita nak katakan ya. Saya tak faham kenapa ada orang-orang yang menyokong, kata tak apalah biarlah dia tu pendapat masing-masing. Ini bukan soal pendapat bang. Kalau soal pendapat saja keluar tak mengganggu orang, tak apa, tapi ini menyusahkan orang lain. Kalau kena anak kita apa nak kata, anak yang kita baru ada seorang itulah. Tiba-tiba ditakdirkan. Ini ditakdir. Okey, soal takdir, takdirlah. Tetapi soalnya kita lalai. Kita tak mampu. Kita tak kawal. Takdir tu is takdir. Sebab memang betul. Kalau you jalan, you pergi melintas jalan, you tak tengok kiri kanan, agak-agak. Takdir. Bodoh. Itu memang dia bangang. Itu bukan takdir. You mati dilanggar kereta because takdir. You jalan, you lalat mata, you lintas. Agak-agak. Allah kata guna akal. Sebab itu akal dulukan, ilmu dulukan. Jadi malam ini saya buka di mahir tadi, saya katakan apa? Malam ini kita nak mencari sedikit ilmu, pencerahan untuk membantu diri kita supaya kita ni berhijrah daripada ilmu, daripada yang kurang ilmu kepada yang ada sedikit ilmu. Itu. Bukannya banyak-banyak pun. Saya sendiri pun tak pandai. Tapi saya berhijrah daripada yang saya tak tahu kepada saya lebih tahu. Dan daripada lebih tahu kepada lebih tahu. Macam tu. Dan kita nak kena ingat bahawa mulai pada malam ini, hari ini kita nak kena fikir bahawa hari ini adalah lebih baik daripada hari semalam. Itu kerja kita. Dan kalau hari ini kita dapat sikit, besok kita kena tambah lagi sikit ilmu kita. Bukan jadi macam diorang ni. Kita bagi suruh ikut arahan, tapi dia tak nak ikut arahan. Ini bukannya dia baik daripada hari ini, lebih baik daripada semalam. Hari ini lebih teruk daripada semalam. Semalam lebih teruk daripada hari yang sebelum. Ini kelompok-kelompok ni yang kita nak biarkan hidup ni. Sangat bahaya. I don't like them. Apa cara sekalipun. No matter who they are. Professional mana sekalipun. Kalau you tak boleh nak datang dengan alasan kenapa budak 3 bulan ini, macam mana you nak padamkan sejarah ni, you have no reason to avoid vaccination. Tolong. Kalau ada benda-benda ni berlaku dalam keluarga anda, you have to take note. You have to fight. Okay. Orang susah payah keluar belanja. Nak ni nak bantu. Dia boleh buang pula. Buat tolak. Ini orang-orang ni semua tak dipakai. Right. Dan kemudian itu. Okay. So di sini kita akan masuk. Mengapa kadar kematian lelaki adalah lebih tinggi berbanding wanita bagi pesakit COVID-19? Lelaki dan wanita mempunyai risiko yang sama untuk dijangkiti COVID-19. Walau bagaimanapun, WHO telah mengeluarkan statistik bahawa kematian lelaki adalah sebanyak 63% di Eropah. Ini bayang. Jadi antara 10 orang, 6 lelaki, 4 wanita. Maknanya lelaki mendominasi kematian berkaitan dengan COVID. Di Malaysia, kadar kematian lelaki itu di Eropah 63%. Tetapi kajian yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, oleh Ketua Pengarah Kesihatan kita, Tan Sri Datuk Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, adalah
75% pesakit COVID lelaki dan 25% pesakit COVID wanita. Kematian. Lelaki mendahului wanita. 75 berbanding dengan 25. 75-25. Okay. So dengan itu terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada hal ini. Jadi di sini kita nak masukkan sedikit tentang ilmu bagaimana benda yang membawa, yang dia seronok sangat, yang dia nak cari adalah ada satu ejen nama dia ACE2, iaitu angiotensin converting enzyme 2. Dia ni adalah satu ejen yang menyebabkan kalau dia ambil, dia bawa pergi mana-mana, dia ni ejen vasoconstrictor. Dia ni akan mengecutkan apa-apa dia. Jadi dia akan menyempitkan. Kerja dia adalah enzyme ni sebab dia kena berinteraksi dengan ACE yang sebenar. ACE1 dengan ACE2 selalunya dia akan berlawan. Tapi kenapa dia tak pilih ACE yang 1? Kenapa dia pilih ACE2? Dalam paru-paru paling banyak dia ada benda ni. ACE2. So di situ yang dia duduk. Sebab dalam jantung ada. Dalam paru-paru, dalam liver pun ada, dalam kita punya apa ni, usus pun ada, dalam kita punya organ-organ lain, dalam buah pinggang pun ada, tapi jauh, lambat. Jadi soalnya apabila COVID masuk, dia tak suka paru-paru, tapi dia suka ACE2. Di situ paling banyak dalam kajian mendapati bahawa dalam lelaki, dalam paru-paru lelaki, okay, mempunyai kepekatan yang lebih tinggi. Bukan hanya daripada paru-paru, malah dalam darah. Kepekatan angiotensin converting enzyme 2. Sangat-sangat banyak. Jadi dia ada pilihan untuk dalam manusia ni. Sama ada dia nak attack dalam darah mungkin lambat. Memang ada, dalam darah pun ada. Tetapi dalam paru-paru lagi banyak. Dan yang paling banyak adalah dalam darah dan paru-paru bandingkan lelaki dengan perempuan, lelaki paling banyak. Dengan saya pun kena ingat ni. Kena tahu. So saya kena hati-hati. Sebab itu saya kalau keluar, saya make sure, alhamdulillah, insyaAllah. Kena tak kena itu soal lain. Tapi kita kena usaha. Saya pada hari itu lagi, saya dah beritahu, jangan kedekut. Hand sanitizing. Pergilah kat mana-mana. You keluar tempat. You nak masuk tempat, you hand sanitize. You keluar, you hand sanitize. You masuk, keluar, hand sanitize pertama. Yang kedua, physical distancing. Kita kena ambil langkah-langkah berjagalah. Dan kemudian tu, mask berganda. Saya pakai satu mask 4-ply. Saya pakai berganda, 2. Jadi, 4, 8. Alhamdulillah, insyaAllah, masih boleh bernafas seperti sedia kala. Nah, itulah langkah-langkah kita. Kena bijak, kita kena ambil tahu lah benda ni. Jadi untuk apa? Bukan boleh proaktif 100%. Tetapi ketepatannya dalam kajian mengatakan dia mengurangkan risiko untuk dia masuk. Kan bagus. Kita ambil contoh. Orang yang tak nak vaksin ni ibarat macam dia tidur malam. Dia tak payah kunci pintu. Inilah bangang dia. Macam kita pula, kita kena kunci pintu. Kita protect. Kita pastikan bahawa semua pintu terkunci. Semua jalan masuk dan keluar semua terkunci. Semua gini-gini. Gas dah tutup. Powerpoint dah tutup. Itu gini dah tutup. Itu kita. Tapi orang yang tak nak ambil vaksin ni, kita ibaratkan seperti gas dah masak. Biarlah masak, tak apa. Biarlah dia kering, tak apa. Biarlah itu, tak apa. Biarlah api menyala kat mana-mana pun, tak apa. Lampu menyala kat satu rumah kita tidur pun, tak apa. Pintu, jangan kunci bang. Jangan kunci, tak payah. Berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jaga kita. Dia berharap ada macam tu lah. Bayangkan tahap dia, pemikiran dia macam mana. B1 ke B2 ke B3 tak tahu cakap. Kan? Itulah dia. Tapi kita ambil langkah-langkah keselamatan. Ambil langkah-langkah pencegahan. Itu yang paling mahu. Jadi malam ini persoalannya adalah saya nak jawab anda. Kenapa COVID suka paru-paru? COVID tak suka paru-paru. Tapi dia tahu jalan yang paling mudah untuk dia nak masuk adalah melalui paru-paru. Sebab bila dia masuk, dia akan attack semua. Dia akan attack jantung, dia akan attack saraf, dia akan attack otak, dia akan attack tulang, dia akan attack buah pinggang, dia akan attack pankreas, dia akan attack limpa, dia akan attack semua dia akan attack. Tetapi jalan yang paling mudah untuk dia nak masuk dan berkembang biak adalah bagaimana kalau dia rosakkan paru-paru terus.
Sebab itu bila kategori yang dikatakan 5 tadi, 3 ke atas, 3, 4, 5. Orang-orang ni memang memerlukan. 4 dah perlukan oksigen, 5 dah memang dah perlu oksigen. Nampak? Okay. So 3, 4, 5 ni memang dia perlu. Ya. Eh. Tu, tu bukan COVID. InsyaAllah kan. Tu kering tegak. Bismillah. Lega. Macam tu lah. Kita buat, dah tahu dah tekak kering, minumlah. Sama lah juga. Kan bila kita nak ambil COVID, kita nak ambil vaccination. Sama lah keperluan dia. Okay? Baik. So, malam ni kita belajar sedikit. Kenapa ya paru-paru tu tempat yang masuk? Memang sebab dia masuk ikut pernafasan. Bila ikut pernafasan, tempat yang dia akan landing adalah paru-paru. Dan dia bukan duduk dalam trachea. Bukan duduk dalam bronkus. Tapi duduk dalam bronchioles tapi alveoli. Maknanya tempat yang paling hujung sekali. Yang dikatakan paru-paru tu benda inilah. Trachea belum dikatakan paru-paru. Bronkus belum lagi paru-paru. Bronchioles pun belum. Yang dikatakan apa ni, apa paru-paru adalah bronchioles dan juga esek ataupun dia punya alveoli. Kalau kita tengok x-ray, kan, organ tu memang dah paru-paru. Okey, organ paru-paru. Tapi yang menjadikan dia paru-paru sebenar adalah benda-benda inilah. Loba-loba, lobes, esek. Bukan seks. Esek ataupun kantung udara. Kantung udara ni yang dikatakan paru-paru. So, apa dia buat? Dia attack kantung udara ni. Dan dia gunakan enzim siapa ni? ACE2 ni untuk apa? Supaya dia akan menyempitkan. Di situ dia attack, dia gunakan ejen yang untuk menyempitkan. Apabila menyempitkan, paru-paru ni dia sensitif. Dia apa-apa halangan kepada pertukaran oksigen dan karbon dioxide, dia akan tentang. Bila dia bagi signal, dia signal tu akan pergi kepada inflammatory agent. Inflammatory agent akan hantar ke signal kepada sistem imun. Imun akan hantar tentera untuk nak pergi lawan. So bila berlaku inflamasi, kantung udara ni akan mengeluarkan bendalir atau yang dinamakan mucus. Mucus ni dalam keadaan biasa kita tak nampak mucus sebab dia kering. Tapi bila dah dibasahkan dengan mucus, maka dia akan jadi berat. Pertukaran tu antara dinding ke dinding tidak berlaku. Dia akan ada dinding air. Tu yang berat. Jadi yang mana udara nak keluar, nak masuk akan diganggu oleh kehadiran mucus atau bendalir yang tebal. Yang ini yang menyusahkan. Dan selepas itu apabila ini berlaku, dia akan sedikit sebanyak akan membuatkan paru-paru, kawasan paru-paru itu akan menjadi keras. Dia akan jadi mati sebab oksigen dah tak boleh bertukar. Jadi benda-benda apa-apa pun apabila tidak menerima oksigen yang cukup dan tinggi kadar karbon dioxide, dia akan berlaku nekrosis. Ini yang dalam paru-paru dia dipanggil fibrosis. Cystic fibrosis contoh, kan? So di situ itu masalah dia. So dia akan jadi lung fibrosis. Dia akan jadi kematu. Dengan cepat dia akan berlaku very very fast. Very very fast. So tempat itu dia duduk dan dia akan beranak pinak. Dia akan replicate, dia akan rosakkan lagi. Ada banyak lagi loba-loba ataupun nodules udara. Kantung-kantung udara yang akan dikeraskan. Dia akan jam. So akhirnya tidak berlaku pertukaran udara. Oksigen tak boleh masuk, karbon dioxide tak boleh keluar. Maka dia terpaksa bernafas dengan cepat. Itu yang ramai orang dapat. Dia dapat, because dia nak cover balik. Badan minta. Jantung minta oksigen, otak minta oksigen, organ lain minta oksigen, liver, usus, everything. Otot minta oksigen, buah pinggang minta oksigen. Tapi pengudaraan tak berlaku di sini. Dan faham? Eh? So, itu yang menyebabkan ramai orang yang mati dan terpaksa ditidurkan. Ha? Jadi, yang mana yang tak sempat dirawat, so ini akan mendatangkan bala kepada kita. Sebab itu, kita kena jagalah kita punya paru-paru ni. Jadi, dalam kita di Maxima ni, alhamdulillah sebab kita punya sistem kesihatan kita
adalah kita mengamalkan tiga perkara, kan? Kita dukung kedatangan kita. Jadi kalau kita ikut benar-benar, alhamdulillah, insyaAllah, sebab kita punya produk memang berkualiti. Yang sangat-sangat berkualiti. Sebab dia disokong oleh kajian saintifik dan sains, oleh klinikal. Kajian-kajian dia terbukti bahawa kalau kita ambil kita punya nutrition, dia akan bantu untuk meningkatkan metabolisme, untuk meningkatkan immunity, untuk meningkatkan natural killer cell kita, untuk meningkatkan immune system kita, untuk merangsang sel baru melalui pengeluaran sel induk dewasa. Semuanya ada kajian. Sebab itu saya seronok dengan Maxima ni. Sebab bila kita mendidik, orang nak tolak soal lain macam sekarang ni. Kita suruh ambil vaksin. Satu dunia ambil vaksin. Presiden Amerika ambil vaksin. Menteri Agama ambil vaksin. Ustaz mana pun semua, ramai ambil vaksin. Tetapi dia tolak vaksin. Nampak? So ilmu dekat mana? Jadi di situlah. Di, macam kalau kita mensarankan benda baik pada orang, orang tak ambil, pada adik-adik Maxima, jangan risau. Tak apa, alhamdulillah. Sebab kita menyarankan benda yang baik, orang tak ikut, tak apa. Tapi yang kita takut adalah, kita sarankan benda yang tak betul, tapi orang ikut. Yang itu bahaya. Itu bala nama dia. Ha. Produk kita tak ada kajian terperinci, tidak ada IC50, tidak ada apa ni, tidak ada bukti-bukti kajian yang menyeluruh, tidak ada fakta-fakta keselamatan, tidak ada fakta-fakta efikasi, tidak ada apa ni, kajian-kajian rintangan dan sebagainya, tak ada. Tapi kita kata, wow, ini bagus untuk itu, dan orang ambil, orang ikut. Ha, sendiri mau jawab. Sebab itu saya bertegas dalam Maxima that we must go through a proper scientific and clinical studies. Produk yang tak ada, yang tak cukup, saya tak sokong. Ha, sebab itu, ini penting. Sebab itu, Maxima berada dalam pasaran selama 8 tahun. Kerana apa? Kerana harga diri, integrity. Because we know, yang penting pada kita bukan hanya duit, tetapi juga nama, kepercayaan orang. Biar orang tahu bahawa apabila sebut tentang Maxima Nutrition, orang dah tahu, dah jelas dah. Because Dr. Zainal is always emphasize no quality, no profit. So kita nak kita nak ajar masyarakat supaya ikut kita dengan ilmu, bukan dengan emosi, bukan dengan dengan apa-apa cerita, bukan dengan testimoni. Sebab itu saya di Maxima memang tidak mengamalkan testimoni. No, no at all. Kita memang selalunya berteraskan kepada kajian. Kalau saya bercakap ni pun bukan saya punya perkataan ni. Sebab kalau orang minta saya bertanggungjawab atas apa yang saya cakap malam ni, saya boleh rujukkan balik rujukan yang saya ambil. Jadi di situ tahap berjaga-jaga kita dalam semua, bukan hanya daripada sudut menyampaikan maklumat hanya kita berhati-hati, tetapi juga pada sudut produk yang kita anjurkan juga sangat-sangat berhati-hati. Sebab kita tak nak bagi orang yang benda yang tidak bagus tapi dikatakan bagus, bersandarkan testimoni yang tidak ada bukti-bukti sains dan klinikal. Jadi sebab itu saya minta maaf banyak-banyak. Dan oleh itu saya ucapkan tahniah kepada anda sekalian yang mana yang masih kekal bersama-sama Maxima Nutrition, dan juga tahniah kepada rakan-rakan anda yang juga ikut serta dalam ceramah-ceramah pendek kita, supaya mereka dapat melihat apakah aktiviti-aktiviti kita di sini, insyaAllah. Ya. So kenapa lelaki lebih ramai? Bukan hanya kerana kepekatan ACE2 ni tinggi dalam paru-paru dia, dalam darah dia. Okay. Tetapi juga kerana lelaki ni banyak terlibat dengan aktiviti-aktiviti luar. Dia banyak terdedah. Lelaki, perempuan jarang. Dia lebih banyak duduk di rumah. Kan kita lelaki kan, kita apa-apa hal nak ke kedai kita, nak pergi office kita nak pergi nak buat apa-apa pun lah. Nak meeting kita nak banyak keluar lah kan. Nak isi minyak kereta lah, nak pam tayar lah, nak servis kereta lah, nak itulah, nak inilah, nak kedai lah, nak apalah. Macam-macam. Semua kebanyakannya bergantung kepada lelaki, dan perempuan lebih banyak duduk di rumah dan juga kanak-kanak kita tadi. Kan? Jadi sebab itu di antara fakta-fakta kenapa dalam COVID-19 ni kita lihat lelaki. Dan terutamanya lelaki yang juga lebih banyak dalam kajian mendapati lebih banyak mempunyai penyakit kronik. Aku pun tak tahu. Macam manalah orang jantan ni. Betul lah. Kita yang lebih banyak tenaga, kita yang lebih kuat kudrat, kita yang lebih kuat atau apa ni, kita yang mencari rezeki, kita yang boleh buat exercise, tak nak buat, pantang makan, pantang jumpa aja. Kan ini payah ni lelaki ni kadang. Degil, ya Allah. Kan kencing manis pun dia, darah tinggi pun dia. Dia tak tinggi, tapi darah dia tinggi. Kan? Dia muka dia tak manis sangat. Muka pecah pintu, tapi kencing dia manis. Aduh. Ya. Lepas tu, kidney disease.
hati yang berlemak lah macam kan, macam-macam lah kan. Selalunya hati berlemak ni untuk orang yang minum minum todi, minum selalunya macam tu orang macam ni. Tetapi sekarang ni penyakit dia kerana makanan, kita dapat apa non-alcoholic fatty liver disease. Nah, non-alcoholic fatty liver disease banyak berlaku sekarang, terutamanya orang Melayu. Aduh, ya no, kalau boleh apa-apa ya, yo. Okay, so di situ meningkat kepada menjadi penyumbang kepada peningkatan bilangan kes dalam kalangan lelaki. Okay. Dan gaya hidup lelaki yang suka keluar rumah. Kadang-kadang sebut time COVID ni je agak kurang-kurang sikit ni kan, orang lelaki ni keluar rumah ni. Kalau tidak, sikit-sikit keluar rumah. Tum, ngopi, ngeteh, canai. 2 pagi makan nasi lemak ni. Aduh. Ha, lelaki ni kan, terutama yang merokok. Kenalah rokok tak ada. Hujan lepak petir ribut bong bong bang. Eh, tak ada semacam je. Start engine motor. Kena. Jadi rokok. Contoh. Tapi sekarang time COVID kurang lah kot. Kan? Masa kedai tutup pukul 8. Tapi dia dah beli awal-awal lah. Kalau dulu, zaman-zaman tu memang suka lah. Sebab ini kajian tu bukan saya cakap eh. Jangan marahkan saya tau. Ini kajian. Dia kata gaya hidup lelaki lebih suka keluar rumah. Kan? Tidak mematuhi langkah pencegahan. Merokok. Ha, juga dia percaya ia menjadi punca kadar kematian yang tinggi di dalam kalangan lelaki masa COVID ni, kan? Jangan marah saya tau. Okay, baik, sedikit sebanyak tentang kita nak kenal juga apa dia sistem pernafasan kita ni. Jadi paru-paru kita ni apa yang ada? Jadi bagusnya kat COVID ni, jadi dia buat saya mengajar dan anda belajar. Kan? Bukan nak hafal sangat, tapi sekurang-kurangnya kita tahulah, kan? Baik. Selain daripada itu, apa yang kita nak kenal adalah saluran pernafasan, ya, adalah tempat udara dilembapkan dan deria bau berfungsi. Ha, ni. Kalau dia ini nama dia saluran pernafasanlah. Ha, dia ambil udara kan, lepas tu dengan suhu badan dia akan jadikan humid, dia akan jadikan lembap dan dia meningkatkan deria bau. Okey. Ha, tu. Sama. Saluran pernafasan eh. Semua sekali ni eh. Saluran pernafasan. Okey. Dia bermula dengan hidung. Sebahagian organ dalam sistem pernafasan sebagai saluran untuk keluar masuk oksigen dan karbon dioksida. Hidung. Faring, laluan udara dan makanan berbentuk saluran corong. Bermula dari dalam hidung, memanjang masuk ke arah leher dan panjangnya 13 cm. Itu nama dia, faring. Okay. Larynx, dia berada dalam faring. Dalam larynx tu ada larynx. Larynx ni adalah kotak suara. Ah, okey. Kemudian tu trachea. Dari situ dia akan sambung dengan trachea, saluran udara bersambung dengan bronkai. Okey. So dia akan pecah trachea, dia akan turun, dia akan bersambung pula dengan pecahan yang paling kecil lagi, dia ambil daripada trachea, dia akan nama bronkai. Okey. Daripada bronkai, dia akan masuk dalam tube bronchus. Okey. Tisu epitelium mengandungi unjuran rambut halus di atas permukaannya, menghalang zarah kecil seperti habuk debu memasuki paru-paru. Nah, ini tempat ini selalunya dia akan very sensitif. Pada ada banyak bulu-bulu kat situ. Membangkang kadang-kadang kalau kita termasuk habuk ke rambut dan sebagainya, kita tersedak. Ah, itu datang daripada tindak balas bronkus. Okey. Kemudian daripada bronkus, dia turun bawah lagi, nama dia bronchiol. Iaitu cabang bronkus ataupun sebar udara, penyebar udara, cabang bronkus ni. Masuk ke mana? Ke alveoli. Dalam alveoli ni ada banyak alveolus. Okay? Okay? So alveolus. Dia masuk dalam alveolus yang banyak alveoli. Okay? So itu nama dia kantung udara. Dan ini yang membuatkan antara tube bronkus, bronchial dan apa ni alveolus ini menjadikan satu sistem paru-paru. So alveolus ni apa dia? Kantung udara menempatkan kawasan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida, dikelilingi kapilari darah. Ha, dia bukannya dinding, lepas tu keluar oksigen masuk, keluar
belum sah tak? Dia melalui kapilari darah. Ada pertukaran itu berlaku very sangat-sangat halus. Sebab kita tak nampak oksigen dan kita tak nampak carbon dioxide. Tapi salur darah kita nampak. Salur darah kita yang paling halus. Okay? So dia akan ambil. Nama dia kapilari. So kapilari darah ni akan bebaskan carbon dioxide ke dalam alveolus dan dihembus keluar. Okay? So that very very fine. Dia antara tu dia akan tukar. So dalam alveolus tu, oksigen pun masuk, kita tarik nafas, oksigen masuk, karbon dioxide pun keluar. Karbon dioxide keluar, kita akan bernafas. Karbon dioxide. Lepas tu kita ambil balik. Masuk oksigen. Bila kita hembus keluar, karbon dioxide keluar. Itu normal. Tapi bila dalam kes yang orang-orang yang kena COVID, dia punya pertukaran tu lambat. Oksigen tak boleh masuk, karbon dioxide pun tak boleh bertukar, tak boleh keluar. So dia kena, dia tak boleh bernafas dalam keadaan yang biasa. Macam kita ni, seronok. Dia terpaksa, dia kejar masa. Sebab dia kejar masa. Sebab everybody, semua panggil. Hey, oksigen aku mana? Oksigen aku mana? Lailah Allah, aku nak buat kerja ni. Oksigen aku mana? Nampak? So, paru-paru kena buat kerja. Apa dia buat? Dia akan cepatkan kadar pernafasan. So, dia akan pendekkan. Nah, macam orang dalam asma, apa semua, COPD kan, chronic obstructive pulmonary disease dan sebagainya kan. Orang yang ada jangkitan apa ni, paru-paru sebagainya, dia akan berlaku macam tu. So sama dengan COVID, yang nama dia pneumonia, jangkitan paru-paru atau peradangan paru-paru. Yang nama dia pneumonia, ini asal dia. Jadi di Wuhan lagi tu, bila dia berlaku, yang buatkan orang periksa, orang cek kehadiran COB ni, kerana apa? Bila ambil sampel, sebab ada beberapa kes didapati masuk ke hospital dengan berhadapan dengan masalah sukar pernafasan ataupun apa ni, misteri, apa dia panggil pneumonia misteri. Mysterious pneumonia, tak tahu punca. Demam tak ada contoh. Tak ada, tapi tiba-tiba dia dapat sesak nafas. Ada pula yang masuk demam tapi tak dapat ambil selai baru, ambil contoh, ambil, tak dapat kesan. Tak dapat tengok, bukan bakteria. Dia cari bakteria, rupanya virus. Itu saat dia tu. Itu kan mula-mula terjadinya tu. Dia kecoh dekat Wuhan. Jadi seorang-seorang, sebab masa tu tak ada siapa-siapa yang pantau. So dia punya apa ni, dia punya transmission tu sangat-sangat cepat. So ramai orang datang dengan kes yang sama. Yang itu yang buatkan dia orang punya mula detect tu. Tu mula detect tu. Alright? So hari ini kita belajar sikit-sikit kenapa COVID suka paru-paru. COVID tak suka paru-paru. Tapi dia menggunakan paru-paru untuk masuk ke dalam tubuh kita supaya dia boleh beranak pinak. Dan dia ni memang perangai dia memang jahat. Dia macam parasit. Dia akan bunuh kita. Masa. Jadi tanya balik pada orang yang menolak vaksin. Kalau you, kalau apa ni, contohlah kalau you as a host, you suka tak kalau benda masuk dalam badan you, dia bunuh you tapi dia hidup. Itulah sifat dia. Maknanya, jadi maknanya you merelakan. Bila you tolak vaksin, maknanya orang-orang ni dia merelakan supaya COVID masuk, bunuh dia, dan tu transfer pada orang lain, dia mati. Soalnya dia mati tak apa, tapi kuman tadi tu menyebar, tak siapa nak kawal. Lantak kau lah, kau dah pilih jalan macam tu, kau nak mati. Matilah. Tapi soalnya, bila dia mati, kalau tak betul-betul tak kena gaya, kita tak tahu dan kita pula pergi uruskan jenazah dia, kita akan dapat benda tu. Sebab dia akan datang dengan bentuk sentuhan pun dia boleh kena. Daripada pernafasan pun kita boleh kena. Daripada sedutan udara dalam mulut pun dia boleh. Dalam mata pun dia boleh ikut. Tapi insiden masuk ikut mata ni sangat-sangat kurang. Tapi dia boleh masuk? Boleh. So sebab itu kita hari ni nak belajar sikit lah kenapa ni kan. Kenapa dia pilih paru-paru? Jadi bukan kerana dia syok sangat paru-paru tu. I love you. Paru-paru. Bukan. Sebab kita semua bernafas. Bijak tak bijak dia? Nampak? Memang orang semua makan. Tapi tak banyak yang ikut mulut. Sebab ikut mulut ni dia kena berlawankan, nak masuk dalam dia kena lawan dengan asid perut, asid hidroklorik, dia nak kena mencana-cana lagi macam-macam hal lagi lah. Lambatlah dia kata, bayarlah bang. Ataupun nak masuk ikut punggung, naik atas ikut rektum ikut masuk ni. Lagi teruk bang, ada berak.
Ah, benda bang. So, ni fermentation semua bau teruk, bau petai, genuak apa semua ada ni. Mengarutlah bang. So paling senang apa? Sistem pernafasan. Contohlah itu nak mempermudahkan pemahaman kan. Macam tu. Okay, setakat ni faham eh? So fungsi sistem pernafasan ni, oksigen dalam udara diangkut dari paru-paru masuk ke dalam darah. Itu tujuan dia. Betul pentingnya oksigen. Dan kita alhamdulillah maksima kita sangat-sangat beruntung sebab cyanobacteria kita adalah ejen penyumbang oksigen sejak pada jutaan tahun sejak dunia ni wujud. Allah Taala cipta cyanobacteria yang memberi makan, memberi pernafasan, kuasa oksigen sebanyak 80% untuk dunia. Percuma. Sebab itu yang kita nak kekalkan. Lepas tu kita ada maximum nutrition. Kita didik manusia. Come, join us. Kita amalkan nutrisi kita. Terutamanya EFA. Afanizominontos aqua. Satu tumbuhan yang sangat-sangat unik. Yang sangat jauh berbeza daripada mana-mana nutrisen atas muka bumi. Yang sangat kompleks. Ada 64 nutrisi dan sebagainya. Ah, nampak? Itu di situ sebenarnya. Dihubungkaitkan dengan penyakit baru-baru hari ini. Allah, 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 Allah. Sangat-sangat bagus. Itu untuk kita nak bina antibody immune kita untuk meningkatkan oksigen kita sebagainya. Hari ini kita belajar penting tak pentingnya paru-paru dan kenapa penting tak pentingnya oksigen. Dalam kajian yang awal-awal tadi saya tunjukkan bahawa dunia hari ini, setakat ini, hari ini memerlukan 15.8 juta kubik meter oksigen sehari-hari. Nampak? Kan? Dan kita dah nilaikan pun dah tadi. Berapa bilion tadi? Nampak? Kita kena spend untuk oksigen. Sedangkan insyaAllah kalau kita istiqamah, kita gunakan dua. Satu, nutrition yang ada dalam maksima, dan pertama, jangan elak daripada science modern, vaccination. Campur nutrition maksima dengan vaccination, boom, dua-dua, boom. Itu dia. Kan? Tentulah orang yang sangat-sangat sihat atas muka bumi adalah orang maksima nutrition. Tujulah. Dia orang nak marah dengan pasal lah kan. Sebab kita disokong oleh kajian. Kita tak malu nak cakap. Okay, so carbon dioxide. Okay, fungsi antara sistem pernafasan adalah carbon dioxide diangkut dari darah ke paru-paru dari arah berdentangan. Kan, nanti itu dia punya patut ni, dia punya fisiologi. Tak payah nak itu dah. Tapi kena tahu je lah. Okay, macam tu. Sebab carbon dioxide diangkut dari darah ke paru-paru. Paru-paru ambil oksigen masuk ke darah. Carbon dioxide daripada darah masuk paru-paru. Itu nama carbon dentangan tu. Dia selisih lah. Jadi penting tak paru-paru ni? Sangat penting. Oksigen masuk daripada luar, masuk paru-paru, pergi ke darah. Kita pula, oksigen kita sehat, ini paru-paru kita sehat. Carbon dioxide daripada darah lintas masuk paru-paru. Ni dua-dua ni. Dua-dua hal ni nak kena betul. Dia bukannya one way je. Carbon dioxide je banyak. Air pening. Pengsan kau. Kan? Okay, tapi dia jalan. Kita tengah bercakap ni. Okay. So, oksigen masuk, carbon dioxide keluar. Oksigen masuk, carbon dioxide keluar. Oksigen masuk, carbon dioxide keluar. Nampak? Itu. Okay. Lepas tu, paru-paru kanan lebih besar dari paru-paru kiri. Ini satu daripada finding. Kemudian tu, bulu dalam rongga hidung tapis dan panas kat udara sedut. Nampak? So, jangan buang bulu hidung. Kadang-kadang kita kata, potong je lah. Krek, potong. Tapi jangan dicabut. Tak. Ada orang saya lihat dia beli apa ni, dia beli benda cabut bulu. Dia pergi terbuang dulu. Krek. Memang nampak okeylah, tapi masalahnya you menyalahi fitrah. Itu ada penapis filter tu. Jangan buang. Nak kalau dia terjulur kat luar macam sentil. Macam terbakau, potong jelah. Jangan dibuang. Apalah kan? Okey. So itu punca simptom penyakit berkaitan sistem pernafasan. Okay, so carbon monoxide daripada udara, asap rokok, nampak? Asap rokok, orang boleh jangan asap rokok. Okay. Toksin boleh menyebabkan masalah pernafasan, jerebu, hidung berair, boleh menyebabkan itu yang menjadikan masalah tu kan. Okay. Hidung berair lah, hidung tersumbat, bersin, batuk, berkahak, sakit tekak, sakit telinga, sakit otot dan sebagainya kalau kita dapat masalah pernafasan ni. Semua dia kacau. Bukan hanya itu saja, bagi demam lagi, nampak? Okay. So kemudian tu gejala jangkitan kronik seperti pernafasan cepat, nampak? Bunyi nyaring.
Ada, ada. Pernah dengar tak macam tu? Itu masalah tu. Kalau ada kawan kita duduk, kalau duduk dengan kita kan. Oi, kau kenapa ni? Eh, tak ada apa-apa. Hey, my something wrong ni. Macam aku pergi tangan berklinik lah. Yang pergi buat X-ray ke tengok apa, something is wrong dengan you punya baru. Ada bunyi-bunyi pula. Kita okey je. Tak ada bunyi kan? Alhamdulillah. Okay. Maximum nutrition. Alright. Lepas tu, rusuk dada tenggelam. Ada orang ni ada ada masalah because dia jadi badan terlampau terlampau menyedut. Pernah tengok tak orang macam tu? Bila nak, bila dia nak tarik nafas, dia lama lekuk. Ha, okay. Sesak nafas, kurang tidur. Lepas tu, untuk dewasa dan juga kanak-kanak. Okay. So, jadi itu di antara sebab-sebab lah. Kenapa? Dan faktor yang kita nak juga tahu adalah dalam sistem pernafasan ini ada nombor yang kita nak kena belajar. Okey. Nombor dalam ini bila kita bernafas yang normal dia di antara kalau ni antara 12 hingga di 15 kali seminit. Nah, boleh duduk tengok. Sama. Yang kedua 40 kali seminit hembusan nafas bayi. Nah, kalau budak-budak yang lebih kecil dia perlukan paling tidak 40 sembusan seminit. Dia akan kru. Budak-budak lebih cepat. Tetapi bagi dewasa, tapi kalau ni bila dia jaga, tu. Anak-anak kita kalau time dia jaga, dia akan bernafas 40 kali. Untuk bayi lah. Bukan budak yang boleh lari tu. Yang bayi. Ini ilmu sikit. Kalau anak kita tidur, dia akan bernafas sebanyak 20 kali dalam seminit. Dia akan lambat sikit. Macam tu. Tapi kalau dia jaga, pasal dia aktif kan? 40 kali seminit. Okay. Kalau kita dalam paru-paru ni, jaringan kapilari. Kapilari ni adalah kapilari darah dalam paru-paru. Kalau kita sambung-sambung-sambung-sambung-sambungkan, mengikut kajian, panjangnya adalah 1,600 kilometer. Panjang tu. Woi, dalam ni kiri dan kanan ni kan sambung-sambung-sambung-sambung dia ni kapilari darah tu. Bila diorang buat andaian kalau disambung-sambung panjang dia 1,600 kilometer. Jadi maknanya penting tak penting 1,600 kilometer ni untuk kita jaga? Penting. Kalau dia lebih pendekkan lagi maknanya banyak yang dah rosak. 1,600 kilometer tinggal 600 kilometer je apa hal? You're going to be. Itu masalah dia. So paru-paru ni, COVID ni, dia pandai. Dia tahu. I must kena rosakkan ni, jaringan ni. Sebab itu dia duduk, dia masuk dalam paru-paru tu. Dia basuh constrict. Dia gunakan ACT, apa ni, ACE2 tu. Agent untuk menyumbat, untuk menyempitkan. Dia guna, pandai dia. Cerdik tak cerdik ni. Ha, microbe ni. Jahat betul tak pernah nampak. Oh, tampau. Gitu kan. Okay. Dan satu lagi. Kajian mengatakan bahawa 0.5 liter air dalam badan manusia hilang setiap hari kerana bernafas. Sebab tu kita juga kena ambil tidak kurang daripada 3 liter air sehari. Sebab kita kena tahu, kan kita kencing, kita berpeluh dalam masa yang sama daripada kita punya pernafasan, kita akan hilang 500 ml. 500 ml, ui banyak tau. 500 ml, maknanya satu botol 500 ml air yang botol kecil kita akan hilang. Sedar tak sedar? Ha. Dan daripada situ jugalah daripada bila kita bernafas, bila kita batuk semua dan sebagainya, daripada ketulan daripada droplet dan aerosol itulah air itu si COVID duduk. Sebab dia tahu. Dia dah belajar sains lah. Dia tahu, alamak, jangan takut bang. Kita rosakkan paru-paru dia, kita kacau, kita gunakan ACE2 ni, kita rosakkan bagi sukar bernafas. Sebab dia akan bernafas. Lagi cepat dia bernafas, lagi cepat kita keluar bang. Kita beranak pinak. Yang separuh tu masuk dalam, rosakkan buah pinggang, rosakkan saraf, rosakkan otak, rosakkan jantung, rosakkan liver, rosakkan apa. Itu punya pasal. Tetapi kita yang duduk kat atas ni, secepat mungkin kita pun nak keluar. Kita tambah lagi. Kita punya bala tentera kat luar. Nampak? Dia dah belajar dah. Dia dah tahu. Jadi ini fakta dia. Ha. Daripada pernafasan kita akan hilang 500 ml. Bayangkan setiap hari kita akan mengeluarkan 500 ml gelombang udara dalam apa ni? Pernafasan yang berbentuk
sama ada droplet ataupun aerosol melalui pernafasan. Keluar. Dan dia ada dalam tu. Ini yang kita nak perang ni. Jadi supaya jangan dia masuk dalam tubuh kita. Jadi apabila nak menghalang dia pada masuk tubuh kita, kita kena imun, kita kena kuat. Kita kena jadi aktif. Kita kena eat a good nutrition. Maxima nutrition. Yes. Maxima nutrition. Ingat tu. Dan lepas tu buat exercise. Rehat yang cukup. That's it. Tiga rukun kesihatan. Maxima nutrition. Sangat-sangat simple. Susah ke nak ikut? Senang nak ikut. Senang nak sihat kalau dengan maxima nutrition. Ikut cakap saya. You. Okay. Dan sebagai untuk langkah-langkah penjagaan kita, kita tahu sekarang ni bahawa tempat yang paling popular untuk si COVID ni duduk adalah di dalam paru-paru. So kita kena ambil langkah-langkah lah. Jaga kebersihan diri kita, jaga kebersihan alam sekitar kita. Okay. Dan tu kalau boleh berhenti mokok. Okay. Kurangkan. Start from now. Kemudian tu cuci tangan. Okay. Dan pakai sarung tangan. Guna topeng muka, berganda. Okey, kemudian tu kalau di rumah boleh gunakan alat penapis udara. Ada, dia akan bantu untuk mengurangkan apa ni transmission. Bantu kurangkan hubungan. Betul sekarang ni kita kurangkan, kita bukan hanya jarak fizikal tapi juga penjarakan sosial. Maknanya kita tak bercampur orang ramai. Tapi tak putus hubungan silaturahim. Sebab kita masih boleh bertelefon. Boleh tengok. Assalamualaikum. Apa khabar? Okey, nampak. Tentu. So, sekatan fizikal kena diamalkan. Dan kemudian itu terutamanya kepada kanak-kanak. Tolong ingat. Apa-apa pun hal yang kita buat, jangan pentingkan diri kita tapi juga pentingkan si kecil kita tu. Kalau ada anak, anaklah. Kalau macam saya ada cucu, cuculah. Ya, kena ingat. Jadi, kalau ada orang yang memang tak nak ambil vaksin, tolong fikirkan tentang masa depan anak kita. Diri kita, isteri kita, orang yang kita sayang, kita kena sama-sama berperang supaya mendidik mereka ini untuk menerima, untuk melonggarkan sedikit skru-skru yang ketat dalam kepala dia tu, supaya mereka longgar sedikit, terima ilmu, supaya ilmu nutrisi, jika mereka nak banggakan sangat dengan apa-apa yang contohnya mereka makan, yang kononnya tak payah itu, tak payah ini dan sebagainya, tapi mereka lupa sains moden juga perlu. Jadi kombinasi antara kedua ini adalah amalan kita bersama. Itu yang kita amalkan dalam Maxima Nutrition for all of you. This is what we believe in Maxima Nutrition. We believe in our very high quality and very standard nutrition with supported by clinical and scientific and clinical studies, proven safe and effective. Tetapi kita juga dalam gelombang COVID kita campurkan dengan modern science. Orang kata kita ambil vaksin, kita ambil. So the combination of both, boom! Kita akan jadi masyarakat yang sehat, beriman dan bertakwa dan berjaya dunia dan akhirat. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alright. So, rasanya yang lain-lain tu yang ada dengan saya ni adalah kajian. Ada kajian-kajian yang macam mana kita nak mengenal ACE itu, bagaimana pintu masuk dia, macam mana reseptor dia, macam mana. Itu adalah patofisiologi yang mana saya hanya simpan nota-nota ini untuk di masa yang akan datang. Sekiranya ada, kalau kita berpeluang untuk mengikuti kursus-kursus lanjutan, contohnya yang akan diadakan oleh Maxima, mungkin saya juga akan keluarkan the contents of this notes yang mana untuk kita nak mengenali, untuk lebih faham secara patofisiologi. Tapi untuk saluran malam ini, kita lebih kepada pengenalan, lebih kepada perbincangan ringan untuk memantapkan pengetahuan diri kita bahawa kenapa COVID attack paru-paru is because of that. Kerana itu merupakan jalan yang paling mudah untuk dia masuk ke dalam badan manusia. Ya. Andai kata kalau kita terjumpa orang, contoh, kita nak tahu orang ini mempunyai masalah-masalah jangkitan daripada COVID. Dia tak nak pergi buat apa ni rapid test kit ke, ataupun tak nak buat apa ni screening ke. Ada beberapa tanda untuk yang kita nak kenal. Pertama sekali adalah dia akan batuk terus-menerus. Kalau ada kawan-kawan kita ada beberapa tanda ni, batuk terus-menerus, ada sesak nafas, ada sakit dada bila-bila bernafas, dan ada tanda-tanda jangkitan lain, contohnya demam, sakit kepala, ada apa dan sebagainya, ada batuk-batuk disertai dengan sakit sesak bernafas, sakit dada ketika bernafas, dan didatangi dengan berbagai-bagai contohnya sakit-sakit yang lain.
ada contohnya sakit perut ke, senak perut ke, rasa mual ke, rasa nak pening kepala sebagainya, ambil kawan kita ni terus bawa pergi jumpa doktor untuk buat penilaian. Sebab kadang-kadang mereka rasa biasa aje. Kan ada orang yang macam tu, pada rasa macam batuk 2-3 hari okey aje. Tapi no. Bila kita dah tengok macam tu, jangan tunggu sampai seminggu, dua minggu, tak payah. 2-3 hari dah, kalau dah nampak dia macam batuk-batuk, badan batuk, dia bukan batuk biasa. Dia bukan itu bukan batuk, itu berdehem. Batuk ni dia every now and then. Kan dia relax. Kan kejap-kejap kan dia cepat, something is wrong, something dah irritate. Nah, dekat ingat tadi dekat bulu-bulu kan, dekat bronkus tu kan, bronkus tube tu, dia akan tolak, dia akan cuba tolak apa-apa walaupun benda tu virus ke apa benda ke, kalau dia ni something that yang mengganggu dia, dia akan tolak keluar. Ah, tu kerja dia, sebab tu dia akan reject. Jadi kita pula yang mana yang ni lepas tu dia datang dengan tahu apa ni nak bernafaslah. Apabila berlaku macam tu, bila dia menarik pernafasan yang dalam, dia akan menyentap diaphragm. Okay, diaphragm tu menyebabkan dia rasa sakit dan tulang dada dia akan mula nampak macam masuk. Bantu mereka. Okay, bawa mereka pergi ke klinik berhampiran untuk di soal siasat. Alright. So, I think that's it. So, dah pukul 11 dah. So, okay, Eddie. Sebelum kita tutup, ada apa-apa persoalan yang nak kita bincang malam ni? Okay. So, kalau kita tengok, doktor, kalau kita tengok dekat sini, ada beberapa soalan. Okay, sekejap eh. Okay, doktor. Desus mengatakan air kelapa ni dah jawab kan? Okay. Dr. Zena, boleh tanya kenapa ada pesakit COVID-19 hanya ambil seminggu lebih sembuh sedangkan ada pesakit ambil masa masa masih bertarung dengan COVID-19? Apa sebab? It's because of dia punya immune system. Ada orang yang kadang-kadang sebab kalau kita tengok tadi tanda-tanda dan gejala, dia boleh ada orang yang ada COVID, tak ada tanda pun. Tapi dia ada COVID. Asymptomatic. Dia bergantung kepada tahap imun dia. Jadi kalau dia seorang yang ahli sukan, seorang yang suka beraktif, yang perlu kita kena tambah pengetahuan kita malam ini adalah apabila kita ambil nutrition contoh. Tapi kalau kita tidak aktif, itu tidak membantu sistem imun kita. Jadi kita kena ingat, kalau kita seorang yang aktif, imun sistem kita akan aktif. Tapi kalau kita seorang yang tidak aktif, walaupun kita suka ambil nutrition, imun sistem kita akan menjadi kurang aktif. Itu di antara petua-petua yang boleh saya bagi pada malam ini. Jadi perbezaan di antara orang dengan orang memang tak sama. Sebab lain orang, lain cara, lain orang, lain pembawaan. Tapi di antara kajian-kajian yang menjurus, kenapa orang ada yang sehat lebih awal, ada yang lebih lambat, adalah kerana mereka ini mempunyai daya tahan badan yang berlainan. Itu insyaAllah. Okay. Soalan seterusnya, kita baca sekejap. Dr. Zainal, boleh tanya kenapa ada pesakit? Ni dah. Assalamualaikum doktor. Apa pendapat doktor? Pada awal tahun 2021, saya ada simptom COVID. Tekak saya mula perit. Ada masa on off. Saya amal 2 gram EAP. Tak kira masa semasa minum air panas dalam 30 minit. Cirit berit. Imun sistem yang kuat. Apa sebenarnya? Ni soalan ke apa ni sebenarnya? Yang kedua, saya ada kontak rapat dengan pesakit pada hari ketiga. Simptom sayang saya hadapi pernafasan seolah tiap mencapai. Alhamdulillah. Ini bukan soalan. Okay. Ini bukan soalan ni. Dia tanya pandangan doktor tentang simptom dia tu. Ada masa dia on, ada masa dia off. Sebenarnya memang begitulah caranya macam mana COVID membuat kerja. Jadi ada kejap dia rasa ada rehat, ada masa. Ini gelombang itu antara dia punya patofisiologi dia. Cara-cara dia membuat kerja. Jadi bukan satu yang luar biasa lah. Everybody is facing the same thing. Kalau you tanya pada mana-mana orang yang berhadapan dengan gejala-gejala seperti yang mana dia kata yang disahkan COVID, mereka akan berhadapan dengan gejala kejap elok, kejap tak elok, kejap elok, kejap tak elok. Jadi sebab itu kita dibekalkan dengan
tak ada ubat, because memang kita akan dibekalkan dengan semadu untuk rehat, dinasihatkan untuk quarantine ourselves, bantu untuk minum air yang cukupnya dan makan ubat bila perlu. Dan ubat yang paling-paling kita bagi pun hanyalah PCM saja ataupun paracetamol. Right? Okay, Doktor. Kita nak hari ni special sikit, Doktor. Hari ni kita nak bagi hadiah kepada mereka yang dapat jawab soalan kita. Okay, very good. Yeah. So, kita yang pertama kita nak bagi dua. Kita ada dua hadiah. Satu kepada orang yang tag, aktif untuk tag kawan-kawan dia untuk join kita punya face programming. Okay. Okay. Kita akan bagi satu. Kemudian yang kedua adalah kita tanya doktor tanya satu soalan dan jawapan yang betul, yang terawal yang betul akan berjaya dapat hadiah. Apa hadiah dia, Syaza? Dia adalah barangan eksklusif daripada Maxima. Dia surprise lah, special sikit. Okay. So okay. Untuk yang tag, yang selalu tag kawan-kawan ni, yang menang adalah siapa? Pemenangnya adalah Siti Chomel. Tanya. Berapa ramai dia tag? Dia tak tahulah berapa ramai. Saya rasa seramai. Tak terkira. Ya, ramai. Okay, alright. Okay. So, Doktor, bagi soalan, Doktor. Okay. Apakah nama kepekatan yang terdapat di dalam paru-paru dan di dalam darah yang disukai oleh COVID-19? Wow. Soalan STPM ni. Apakah nama kepekatan yang terdapat di dalam paru-paru dan juga darah yang sangat digemari oleh COVID-19? Cepat, siapa jawab? Siapa yang cepat jawab? ACE2. Ada ke? ACE2? Yes. ACE2? Yes, ACE2. Okey, pemenangnya adalah Tam On K. Wow! Mr. Tom. Dari mana tu? Dari Temelor. Oh, cikgu. Okey, apa kata kita bagi lagi satu lah dia. Okey? Doktor, bagi satu lagi soalan, Doktor. Okey. Dalam sistem paru-paru, dia ada dua. Satu yang masuk, satu yang keluar. Jadi, apakah yang masuk dan apakah yang keluar? Dalam paru-paru kita ada dua. Ada dua sistem. Satu sistem yang masuk, satu sistem yang keluar. Jadi, apa yang masuk, apa yang keluar? Apa yang masuk, apa yang keluar? Saya sedang melihat kepada jawapan. Ini nampaknya ni oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Yes. Betul? Betul. Okey, pemenangnya ialah Siti Ajar. Wow, KK. Siti Ajar ni tak tahu dekat mana. Okey, alright. So, thank you very much. Okay. Sorry, alhamdulillah. Semua sebab saya tadi all the way back to back meeting tadi daripada office. Tak tukar baju, tak mandi pun lagi. Alright. Dah memang lunyai teruk dah ni. Okay. Apa-apa pun, terima kasih atas kesudian anda, kesetiaan anda menonton program Sembang Nutrisi ni bersama dengan Dr. Zainal. Dan topik hari ni memang topik yang sangat-sangat menarik. Okay. Yang sebenarnya topik ini adalah topik yang akan berlega-lega di minda kita sebenarnya. Yes. Kan? Jadi hari ini dah terjawab dengan kupasan yang dah diberikan oleh Dr. Zainal tadi. So thank you very much pada semua. Saya doakan anda akan terus kekal sihat, dipermudahkan urusan dunia akhirat
dan teruskan untuk menjalani gaya hidup yang sihat. Jangan lupa amalkan suplemen keluaran Maxima Nutrition. Dan yes, saya doakan anda berjaya di dunia dan akhirat. Okay, dijauhkan daripada wabak COVID-19. Correct. Dan selamat datang ke dunia niaga Maxima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and see you. Assalamualaikum.